Program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu memiliki visi menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi yang bereputasi internasional pada tahun 2025 di bidang proteksi tanaman tropis dan ekosistem yang memprioritaskan eksplorasi keanekaragaman hayati dan pengembangan teknologi pengendalian hama dan penyakit tanaman berbasis pada sumber daya alam. Nah, untuk mencapai visi tersebut, ada 5 misi yang dikerjakan. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan strata 1 di bidang proteksi tanaman, teknologi pengendalian hama, penyakit berbasis sumber daya alam. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengabdian. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan institusi lain, baik lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian yang keempat, mengembangkan sistem pengelolaan prodi yang baik, bersih, dan akuntabel. Dan yang kelima, mendorong serta memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berwirausaha berdasarkan ilmu yang diperolehnya selama di bangku kuliah. Program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu saat ini didukung oleh 12 orang dosen dengan 50% sudah berstrata S3. Di lab kami ini banyak tersedia isolat, baik itu patogen serangga seperti Beberia, Metalicium, Lekanisilium, begitu juga dengan isolat patogen tumbuhan beserta agen hayatinya. Ada Trichoderma. Kemudian di samping itu kami juga memiliki beberapa koleksi serangga. Ada berupa preparat slide seperti tutupi, kemudian ada juga preparat masak yang biasa kami gunakan untuk praktikum. Dalam pembelajaran dan penelitian, kami banyak mengembangkan agensia hayati yang diisolasi atau diekstraksi dari potensi lokal. Sebagai contoh di sini, kami menjadikan ada 2 agensia hayati utama, yaitu dari kelompok jamur seperti Trichoderma, Parcelomyces, ya, Penicillium, ya, Verticillium, dan Fusarium Aquilulent. Kemudian juga kami mengembangkan agensia hayati dari kelompok bakteri, yes, utamanya adalah Streptomyces dan Pseudomonas fluorescens. Bidang saya entomologi, ilmu yang mempelajari serangga dan kerangka dekatnya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Seminar Nasional Virtual Jurusan Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu bekerja sama dengan Perhimpunan Entomologi Indonesia dan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Bengkulu tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajamain. Amma ba'du. Yang terhormat, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti, MS. The Honorable, the Dean of Faculty of Agriculture, University of Bengkulu, Profesor Dr. Insinyur Dwi Ganevianti, MS. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
The Honorable, the Vice Deans of Agricultural Faculty, University of Bengkulu. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Associate Professor Dr. Insinyur Tunjung Pamekas, MSc. The Honorable, Chief of Department of Plant Protection, Associate Professor Dr. Insinyur Tunjung Pamekas, MSc. Yang kami hormati, Profesor Sri Hendrastuti Hidayat dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Triwidodo Arwianto dari Universitas Gajah Mada, Profesor Bora Kaidan dari Universitas Cukurova, dan Associate Profesor Agustin Zarkani dari Universitas Bengkulu selaku keynote speaker hari ini. The Honorable Profesor Sri Hendrastuti Hidayat from Bogor Agricultural Institute. The Honorable Professor Triwidodo Arwianto from Gajah Mada University. The Honorable Professor M. Bora Kaidan from Cukurova University. The Honorable Agustin Zarkani, PhD from University of Bengkulu as the keynote speakers of today's event. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul dan bertemu secara virtual dalam keadaan yang insya Allah sehat dan bahagia hari ini. Tak lupa pula kita sampaikan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan menjadi pengikut sunnah beliau dan akan memperoleh syafaat di akhir zaman nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. First of all, let us praise to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of his blessing, we are able to come here in such a good condition. Secondly, may salawat and salam be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had guided us from the darkness to the brightness. Pembukaan Seminar Nasional Virtual Jurusan Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu bekerjasama dengan Perhimpunan Entomologi Indonesia dan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Bengkulu 1 Desember 2021 dimulai. The opening ceremony of National Virtual Conference, Department of Plant Protection, Agricultural Faculty, University of Bengkulu, collaborated with the Indonesian Entomological Society and the Indonesian Phytopathological Society Bengkulu, the 1st of December 2021, begin. Acara yang pertama pembukaan, mari kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Opening, let us open this event by saying al-basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Singing the Indonesian anthem, Indonesia Raya, may the audience to stand up. Oh,
Hadirin disilakan duduk kembali. May the audience to sit down. Menyanyikan Mars Perhimpunan Fitopatologi Indonesia. Singing the March of the Indonesian Phytopathological Society. Acara selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti MS, disilakan. Opening speech from the Dean of Agriculture Faculty, University of Bengkulu, to Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti MS, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, mengucapkan yang saya hormati para wakil dekan Fakultas Pertanian yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Ketua Jurusan Perlindungan Tanaman dan Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas Pertanian yang hadir, para ketua prodi, para ketua lab, yang tentu yang saya hormati dan banggakan para keynote speakers pada pagi hari ini, ingin menyapa yang pertama Profesor Dr. Sri Hendra Stuti Hidayat. Selamat pagi, Bu. Salam bahagia dan kangen untuk Ibu. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Tri Widodo Arwianto yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Kemudian yang saya hormati tentu saja good morning Profesor Embora Kedan dari Çukurova University Turki. Thank you. Dan yang saya hormati Associate Professor Agustin Zarkani, dan tentu saja yang saya hormati para dosen di lingkungan Fakultas Pertanian dan juga di lingkungan Unitas Bengkulu. Kemudian yang berbahagia para pemakalah yang saya lihat berasal dari seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Kemudian yang saya hormati para dosen semua, Pak Verta dan mungkin dari berbagai universitas yang lain, adik-adik mahasiswa dan semua pemakalah yang hadir. Mari bersama-sama kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat-Nya, atas karunia dan kasih sayang-Nya kita bisa hadir bersama-sama di sini. Di dalam acara yang sangat spesial ini,
Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Acara ini diselenggarakan oleh Jurusan Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang bekerja sama dengan Perhimpunan Entomologi Indonesia atau PEI dan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Bengkulu. Tentu saja acara ini juga bagian dari program World Class Professor tahun 2021 yang diterima oleh salah satu dosen proteksi tanaman. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, tentu saja pas saat ini pandemi COVID-19 masih melanda kita, yang tentu sekarang itu telah banyak merubah tatanan, sebagian juga tatanan akademis dan membatasi kegiatan akademis di perguruan tinggi dan lembaga pengembangan teknologi akademisi, dan masih saat ini dituntut untuk selalu memenuhi kinerjanya. Sehingga kita perlukan kreativitas untuk bisa memenuhinya. Salah satunya adalah seminar yang kita selenggarakan walaupun secara virtual. Kita tahu bahwa produktivitas pertanian dan mempertahankan sumber daya pertanian yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi, ya, pengendalian hama dan penyakit yang nanti fokus ke ramah lingkungan. Kerjasama antara Jurusan Perlindungan Tanaman Universitas Bengkulu, Perhimpunan Entomologi Indonesia, dan Perhimpunan Fitopatologi telah menyelenggarakan seminar nasional tren pengendalian hama penyakit tanaman ramah lingkungan dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Seminar ini dilaksanakan secara virtual untuk memenuhi kinerja para akademisi, sarana untuk kita berkomunikasi di antara peneliti, dan bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian dan kajian dari akademisi dan peneliti untuk masyarakat. Kami berharap seminar ini bisa berlangsung dengan baik dan sukses dengan partisipasi penuh dari para narasumber, keynote speaker pada pagi hari ini yang berbahagia, pengemakalah dan peserta. Tentu saja makalah yang akan dipresentasikan ini akan sudah kita evaluasi dan memenuhi syarat untuk diterbitkan di dalam proceeding dan jurnal-jurnal pada jurnal yang terbit di Fakultas Pertanian. Proceeding ini tentu saja sebagian dari publikasi materi seminar nanti akan bisa diakses secara luas. Tentu saja apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk bisa menyelenggarakan seminar nasional ini. Semoga webinar ini bermanfaat bagi sivitas akademika, para pengambil kebijakan untuk mengembangkan pengendalian hama dan penyakit ramah lingkungan dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional virtual Jurusan Perlindungan Tanaman bekerjasama dengan Perhimpunan Entomologi Indonesia dan Perhimpunan Fitopatologi Komda Bengkulu dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada yang kurang dari acara kami ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan membawa kejayaan untuk pertanian Indonesia. Demikian, lebih kurang selamat berseminar. Kita akan semua mengikuti di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, doa
yang akan disampaikan oleh Saudara Octavian Ahmad Fauzi. Kepada saudara disilakan. Prayer will be recited by Octavian Ahmad Fauzi. To Octavian Ahmad Fauzi, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membaca doa dengan cara Islam dan bagi pemeluk agama lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada pagi ini kami bisa melaksanakan acara pembukaan Seminar Nasional Virtual Jurusan Perlindungan Tanaman bekerjasama dengan PEI PFI Komda Bengkulu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan para pemimpin kami serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap doa kami. Allahumma inna as'aluka salamatan fi din, wa afiatan fil jasad, wa ziyatan fil ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fil sakaratil maut, wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, penutup, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Closing, let us close the opening ceremony by saying hamdalah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah selesai acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan langsung memasuki acara inti kita, Seminar Nasional Virtual Jurusan Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu bekerjasama dengan Perhimpunan Entomologi Indonesia dan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Bengkulu dengan tema Serangga Vektor Penyakit Tanaman Tropis, Keragaman dan Teknik Pengendaliannya, di mana akan terbagi menjadi dua sesi pada pagi hari ini, di mana sesi pertama adalah fitopatologi dan selanjutnya adalah entomologi. Dalam hal ini, untuk sesi pertama fitopatologi akan langsung dipandu oleh moderator kita, di mana beliau merupakan salah seorang dosen perlindungan tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, yang juga merupakan ketua Perhimpunan Fitopatologi Indonesia Komda Bengkulu. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman khususnya di bidang akademik dan riset, salah satunya riset terbaru beliau yang berjudul Effectivity of Biocontrol Agent, Consortium Fertilizer on Growth and Reduction of Bacterial Disease of Chili and Shallot
yang merupakan pendanaan dari PNPB Universitas Bengkulu tahun 2021. Tidak usah berlama lagi, mari kita sambut moderator kita, Associate Profesor Dr. Insinyur Henry Bustamam MS. Kepada Bapak, disilahkan. To all of the audience, we will move to our main event today. National Virtual Conference, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, University of Bengkulu collaborated with the Indonesian Entomological Society and the Indonesian Phytopathological Society Bengkulu under the theme Factor Insect, Tropical Plant Disease, Variants, and the Controlling Technique, which will be split into two sessions. The first session is phytopathological session, and this session will be conducted by our moderator, Associate Professor Dr. Insinyur Henry Bustamam MS. To Mr. Henry Bustamam, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai sesi pertama dari seminar kita hari ini yang bertopik serangga vektor penyakit tanaman tropis. Untuk sesi fitopatologi akan kami hadirkan dua keynote speaker. Yang pertama adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Hendrastuti Hidayat MSc. Mohon ditayangkan profil CV. Dan yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Triwidodo Arwianto MSc dari Universitas Gajah Mada. Ibu Profesor Dr. Sri Hendrastuti Hidayat dari Universitas Pertanian, ya, Institut Pertanian Bogor. Beliau menamatkan sarjana pertanian dari jurusan Ilmu Hama Penyakit Tumbuhan Institut Pertanian Bogor. S2 dan S3 dari Department of Plant Pathology University of Wisconsin Madison USA. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Penyakit Tumbuhan Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB dan Ketua Dewan Editor Jurnal Fitopatologi Indonesia, Perhimpunan Fitopatologi Indonesia. Pengalaman riset beliau yang terakhir yaitu Crop Health and Nutrition Management of Shallot Chili Rice Cropping System in Coastal Indonesia. Yang kedua, penanah bancik top virus mitigation, communication management in Nigeria, and screening wild banana progenitor for resistance, and integrated disease management of sugarcane snake mosaic Indonesia, improve agronomic practice to increase productivity of allium and solanaceous vegetable crop in Indonesia, and subtropical Australia, and then virus pada bawang merah Indonesia, status dan upaya eliminasi dengan teknik tomografi dan temperatur. Jadi beliau banyak fokus riset pada penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Keynote speaker yang kedua, Profesor Triwidodo Arwianto. Beliau saat ini menjadi dosen di program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian UGM, menamatkan sarjana pertanian di jurusan Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian UGM, Master of Science dari Department of Plant Pathology Shizuoka University Japan, PhD from the Unit Grad School of Agriculture Science Gifu University Japan. Pengalaman riset beliau banyak bergerak di bidang pengendalian plant patogenic bacteria. Jadi riset terakhir adalah development of therapy for controlling plant patogenic bacteria
kemudian kajian di Universitas Mikroba Rizosphere Tomat Sambung, dan penggunaan bakteriofag pada penilaian layu bakteri yang disebabkan oleh resternya selenosium dan beberapa pengendalian penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh resternya selenosium. Baiklah, Bapak Ibu, langsung saja kita undang Profesor Sri Endra Siti Hidayat untuk menyampaikan paper beliau. Profesor Sri Endra Siti Hidayat, time is your. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Henry Bustamam untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi seminar yang diminta oleh panitia. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada panitia seminar nasional dari Universitas Bengkulu atas undangannya. Senang sekali bisa berpartisipasi di dalam acara seminar nasional ini. Banyak teman-teman, banyak rekan yang ada di Bengkulu, dan selamat karena sudah berhasil bisa menyelenggarakan acara ini. Pesertanya juga cukup meriah, Pak Henry. Salam saya juga untuk Ibu Dekan, Bu Profesor Ganevianti, lama tidak jumpa dengan Bu Evi. Kapan ke Bogor, Bu Evi? Ditunggu. Kangen selalu, Ibu. Di IPB. Baik, saya tidak panjang lebar. Saya akan langsung saja menyampaikan materi yang sudah kami siapkan. Mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat ya Pak Henry? Ya, sudah Bu. Bentar, saya slide show. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan terkait dengan penularan virus melalui serangga vektor. Ini adalah topik yang sangat luas, sangat besar, sehingga saya mencoba untuk meringkasnya ya, sesuaikan dengan. Bisa saya lanjutkan Pak Henry? Backgroundnya oke, silakan ya. Silakan ya, backgroundnya tadi terlalu ini ya, rame. Oke, Bapak dan Ibu, untuk kesempatan hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana hubungan virus dengan serangga vektor, kemudian mekanisme penularan virus oleh serangga vektor, kemudian dilanjutkan dengan strategi pengendalian penyakit virus yang ditularkan melalui serangga vektornya, dan ada sedikit diskusi tentang tren penelitian virus dan serangga vektor. Baik, yang pertama, saya barangkali ingin mengawali tentang penyakit penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Seperti Bapak dan Ibu ketahui, virus itu merupakan parasit yang sifatnya obligat, artinya virus itu harus selalu berasosiasi dengan inangnya. Dalam hal ini virus tanaman, inangnya adalah tanaman. Nah, tapi di dalam menimbulkan penyakit, virus itu tidak hanya harus menginfeksi tanaman, tapi virus ini juga harus mampu disebarkan pada suatu populasi tanaman atau ditularkan ke beberapa tanaman inang yang lebih banyak. Nah, kemampuan penularan virus secara garis besar dapat kita bedakan menjadi dua hal, yaitu penularan secara vertikal dan penularan secara horizontal. Penularan secara vertikal ini terjadi dari tetua tanaman tetua ke keturunannya, dan ini bisa
terjadi melalui proses propagasi tanaman, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Nah, sementara penularan secara horizontal, ini biasanya terjadi antara satu tanaman dengan tanaman yang ada di sebelahnya atau ada di sekitarnya, ya, kemudian menyebar. Dan ini di alam, ya, secara alamiah, biasanya terjadi terlambat, jadi melalui kontaminasi alam pertanian atau melalui sentuhan, gesekan dengan tanaman sakit. Dan yang paling banyak terjadi sebetulnya adalah penularan melalui vektor. Dan kita ketahui vektor dari virus tanaman itu terdiri dari beberapa agen, ya. Ada serangga, nematoda, ada tungau, dan ada dari kelompok cendawan. Nah, saya menemukan ada data, ini datanya tidak terlalu baru ya, tapi ini yang bisa saya temukan, data tahun 2008. Di sini seperti terlihat bahwa vektor dari virus itu terdiri dari serangga, terutama dari kelompok Hemiptera, Tisanoptera, dan ada juga dari Coleoptera. Selain itu ada akari atau tungau, nematoda, dan juga dari kelompok fungi. Dan ada beberapa virus yang sampai saat ini belum diketahui apakah bisa ditularkan melalui vektor atau tidak, gitu. Tapi kalau kita lihat memang sebagian besar virus ini penularannya di alam ya secara natural itu melalui vektor. Dan kalau kita perhatikan vektor virus yang paling utama itu adalah memang dari kelompok serangga, terutama dari kelompok Hemiptera, Tisanoptera, dan Coleoptera. Ini hampir 70% lebih ya menjadi vektor dari virus. Dan di kolom di atas ini menunjukkan jenis-jenis virus ya yang ditularkan oleh serangga vektor, baik itu virus-virus dengan genom RNA maupun virus dengan genom DNA. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi angka di sini, penularan melalui vektor itu banyak terjadi melalui kelompok vektor kutu daun, itu sekitar 153 di sini, dan ini adalah dari kelompok potivirus terutama, yaitu virus-virus dengan genom RNA bentuknya memanjang, ya. Kemudian vektor kedua yang dominan kita lihat di sini adalah kutu kebul atau whitefly, dan ini banyak menularkan virus-virus dari kelompok atau virus-virus yang memiliki genom DNA dengan bentuk isometrik, dan ini adalah dari kelompok Geminiviridae atau genusnya Big Bomovirus. Jadi dari data ini kita bisa simpulkan bahwa serangga merupakan vektor virus yang terpenting, dan dari semua kelompok serangga yang sudah dilaporkan, Hemiptera merupakan serangga vektor terbanyak. Ada yang bertanya barangkali kenapa Hemiptera menjadi serangga yang paling dominan untuk virus. Saya kira jawabannya yang paling mudah itu adalah terkait dengan alat mulut dari serangga Hemiptera. Kita tahu Hemiptera ini memiliki stilet. Alat mulutnya, tipe alat mulutnya menusuk menghisap. Jadi dengan stilet, serangga ini bisa masuk ke dalam jaringan tanaman, mengambil cairan tanaman, virus yang ada di dalam cairan tanaman dengan mudah akan bisa terhisap oleh serangga dan kemudian terbawa baik melalui alat mulut serangga maupun ke saluran pencernaan serangga sebelum ditularkan ke tanaman yang lainnya. Saya kira itu. Kemudian lebih jauh, kalau kita bicara penularan virus melalui serangga vektor, kita mengenal ada beberapa tipe penularan. Ya, di sini ada tipe penularan NP, ini non-persisten, SP itu adalah semi-persisten, PS itu adalah persisten sirkulatif, dan PP adalah persisten propagatif. Dari tabel ini kita juga bisa lihat bahwa kutu daun, serangga kutu daun atau aphid, ya, kebanyakan menularkan virus
dengan mekanisme non persisten, sementara kutu kebul tadi juga yang dominan ya menularkan virus dengan mekanisme persisten sirkulatif. Ya, nah apa bedanya antara non persisten, semi persisten, persisten sirkulatif dan persisten propagatif akan kita bahas. Tapi sebelumnya ada beberapa sifat biologi ya yang selalu kita harus pahami ya kalau kita bicara tentang penularan itu oleh serangga vektor. Jadi ada istilahnya periode makan akuisisi atau PMA, ini waktu yang diperlukan serangga untuk mendapatkan virus ketika serangga itu makan pada tanaman sakit. Kemudian ada periode makan inokulasi, nah ini ketika serangga yang sudah membawa virus di dalam tubuhnya makan ke tanaman sehat, dia akan menularkan. Nah ini waktunya berapa lama gitu ya. Kemudian ada periode laten, jadi ada virus yang sudah masuk di dalam tubuh serangga, ada yang bisa langsung bersifat infeksius, ada yang harus menunggu beberapa saat gitu. Kemudian ada periode retensi, ini adalah kemampuan serangga, ya berapa lama serangga ini bisa menularkan virus, apakah cepat hilang virusnya atau virusnya bisa bertahan lama di dalam tubuh serangga sebagai vektornya. Nah, setelah itu di dalam tubuh serangga sendiri virus ini bisa ada di hemolim ya, ada juga hanya di alat mulut saja. Kemudian ada yang bisa bermultiplikasi atau bereplikasi di dalam tubuh serangga, ada juga yang tidak. Kemudian ada juga virus yang bisa diturunkan dari satu serangga, ya induk serangga itu katakanlah ke generasi selanjutnya melalui telur. Gitu. Ini beberapa hal yang terkait dengan penularan virus oleh serangga vektor. Nah, tadi kita bicarakan cara penularan virus ada beberapa macam, ada non-persisten, semi-persisten, persisten sirkulatif, dan persisten propagatif. Nah, apa yang membedakan keempat tipe penularan virus itu adalah sifat-sifat biologi yang tadi kita bicarakan. Berapa lama periode makan akuisisi dan inokulasinya, berapa lama periode latennya, berapa lama periode retensinya, apakah dia ada di dalam hemolim serangga, apakah dia melakukan multiplikasi di dalam tubuh serangga atau bisa ditularkan secara transovarial, itu rupanya menjadi ciri ya dari masing-masing cara penularan virus. Misalnya saja, untuk periode makan akuisisi, penularan secara non-persisten itu bisa terjadi hanya dalam beberapa detik saja atau beberapa menit saja. Sementara kalau katakanlah yang persisten sirkulatif ini memerlukan beberapa jam sampai beberapa hari seperti itu. Jadi beda memang ya. Kemudian kemampuan ini virus bertahan di dalam tubuh serangga, misalnya periode retensi ini ya. Kalau non persisten, serangga itu akan cepat kehilangan kemampuannya untuk menularkan virus. Beberapa menit setelah dia mengakuisisi virus, dia sudah tidak mampu lagi menularkan virus. Apalagi kalau dia ganti kulit, itu virusnya sudah hilang dari tubuh serangga. Tapi berbeda dengan katakanlah virus yang bersifat persisten sirkulatif. Dia bisa berada di dalam tubuh serangga sampai beberapa minggu. Ya. Bahkan yang persisten propagatif karena dia bereplikasi, dia bisa ada dalam tubuh serangga sepanjang hidup serangga. Jadi serangga ini bersifat viruliferus, bisa membawa virus dari sejak dia akuisisi sampai dia mati. Jadi sepanjang hidupnya, seperti itu. Jadi memang karakter-karakter biologi dari hubungan virus dan serangga vektornya ini menentukan tipe penularannya juga. Nah, selanjutnya, ini ada diagram yang saya juga temukan dari literatur di tahun 2015, ingin menjelaskan sebetulnya interaksi yang terjadi antara virus dengan serangga vektornya itu seperti apa. Awalnya memang sangat sulit ya untuk menjelaskan kenapa kok kutu daun bisa menularkan katakanlah cucumber mosaic virus. Kenapa whitefly atau kutu kebul hanya menularkan
Bigomovirus atau katakanlah paper yellow liver virus. Nah, itu banyak sekali penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan bagaimana spesifikasi hubungan antara virus dan serangga vektornya ini terjadi. Nah, akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini mulai terungkap ya, apa sih interaksi yang terjadi antara serangga vektor dengan virus. Ini gambar pertama ini, saya akan fokus di bagian bawah yang di kotak ini, ingin menunjukkan di mana lokasi virus itu berada dalam tubuh serangga. Jadi kalau tipe penularannya non-persisten, ini dia berada di stilet, sehingga seringkali kita menyebutnya sebagai stilet-borne virus, karena dia hanya bertahan di stilet, dia tidak kemana-mana di dalam tubuh serangga, hanya sampai stilet saja. Sementara kalau yang sifatnya semi-persisten, virus itu agak masuk lagi ya, setelah alat mulut, dia masuk ke saluran pencernaan, tapi hanya sampai ke saluran pencernaan yang terdepan. Atau kalau di literatur disebutnya foregut, saluran pencernaan depan, atau bahasa Latinnya kalau nggak salah stomodium, ya, di bagian depan aja. Sementara kalau virus itu bersifat persisten dan sirkulatif, maka dia bergerak lebih dalam lagi di dalam saluran pencernaan serangga. Dia tidak hanya di stilet, tidak hanya di foregut, tapi dia kemudian masuk ke midgut, saluran pencernaan tengah, dan hindgut, saluran pencernaan belakang. Kemudian dia juga akan masuk ke hemolim serangga, darah serangga, katakanlah ya, cairan tubuh serangga, hemolim serangga, kemudian dia akan masuk ke dalam kelenjar ludah atau salivary gland sebelum ditularkan kembali ke tanaman. Jadi antara non-persisten, semi-persisten, dan persisten ini memang lokasi virusnya di dalam tubuh serangga berbeda-beda. Dan itu yang menyebabkan kenapa periode makan akuisisinya ada yang cepat, ada yang lama, gitu ya. Retensinya ada yang cepat, ada yang sepanjang hidup serangga, dan sebagainya. Antara lain ditentukan memang pada lokasi virus di dalam tubuh serangga. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi yang saya sampaikan, bagaimana sih mekanismenya, kenapa ada spesifikasi serangga vektor, ya, seperti tadi. Kutu daun hanya menularkan virus tertentu, trips hanya menularkan misalnya tomato spotted wilt virus misalnya, whitefly hanya menularkan kelompok-kelompok dari bigomovirus. Nah, ternyata setelah banyak penelitian itu terungkap ada interaksi protein virus dan protein serangga vektor. Jadi kalau di yang non-persisten, pengenalan virus itu di dalam serangga ada di stiletnya. Jadi di stilet serangga itu disebut ada virion binding site. Jadi ada situs untuk mengikat virion. Virion itu partikel virus, ya. Dan ada beberapa mekanismenya. Ini ada yang disebut capsid strategy yang pertama ini. Jadi protein yang ada di stilet serangga itu mengenali partikel virus tertentu, kemudian dia binding, dia ikat, ya, dan disitulah terjadi interaksi antara virus dan vektor. Ada juga di beberapa kelompok virus, ya, misalnya potivirus, dia menggunakan strategi helper komponen. Jadi protein yang ada reseptor, ya, yang ada di stilet serangga itu mengenali protein helper komponen dari potivirus, kemudian dia ikat, ya, sehingga kemudian bisa dia tularkan, dia bawa di stilet, kemudian dia tularkan. Jadi itu yang terjadi pada non-persisten. Sama halnya dengan yang semi-persisten, tapi tadi yang saya sampaikan lokasinya sudah di agak dalam lagi, ya, di foregut atau saluran pencernaan depan, tapi mekanismenya juga sama. Dia protein binding strategy, jadi ada protein atau reseptor di saluran pencernaan depan serangga yang mengenali virus, terutama protein selubung virus, dan ini kemudian diikat, ya. Jadi seperti itu. Nah, yang agak complicated mekanismenya itu adalah
namanya virus yang sifatnya persisten dan sirkulatif, karena dia harus menembus banyak sekali barrier ya dari tubuh serangga sebelum bisa ditularkan saluran pencernaan, kemudian harus masuk ke hemolim, dari hemolim harus ke kelenjar ludah. Nah itu ada mekanisme yang disebut endositosis. Nah ini kalau mau dibahas mungkin akan panjang ya, jadi saya pada kesempatan ini tidak akan membahas hal tersebut, hanya ingin menekankan bahwa untuk persisten sirkulatif ini memang ada juga reseptor proteinnya, tapi reseptor proteinnya ada di beberapa tempat di dalam organ serangga, karena memang dia harus bersirkulasi ke banyak sel, banyak organ di dalam tubuh serangga sebelum ditularkan. Nah, saya kira itu sedikit pengetahuan yang harus kita pelajari. Nah, sebelum ada pertanyaan tuh bagaimana kita mengendalikan penyakit-penyakit virus yang ditularkan oleh serangga vektor. Jadi pengetahuan seperti yang tadi sudah dibahas ya, walaupun hanya singkat saja, itu sangat membantu ya untuk kita bisa menentukan mau mengendalikan virus dengan cara apa. Nah, kita semua juga tahu bahwa pengendalian virus ini termasuk yang sulit gitu ya. Jadi pendekatannya itu lebih pada preventif, mencegah infeksi ya, daripada mengobati ya, atau mengobati virus gitu kan. Nah, jadi kita lebih ke pencegahan. Pencegahan ini diutamakan dengan cara untuk menekan sumber virus, mengurangi sumber virus, dan juga mengurangi populasi serangga vektor gitu. Nah, ini saya akan membahas juga secara singkat saja ya, tapi kalau nanti ada pertanyaan saya akan senang sekali untuk menjawabnya. Nah, bagaimana strategi untuk menekan sumber virus? Yang pertama, ini yang paling dianggap paling efisien untuk pengendalian virus, terutama yang ditularkan oleh serangga vektor, adalah dengan menggunakan varietas yang resisten. Nah, varietas resisten ini bisa resisten terhadap virusnya untuk menekan sumber infeksi dari virus, bisa juga dia resisten terhadap serangga, sehingga serangga ini tidak mampu untuk menyebarkan virus ya. Jadi kalaupun ada tanaman itu terinfeksi virus, tapi kalau tanaman itu tidak disukai oleh serangga vektornya, maka serangga vektor ini tidak akan mengakuisisi virusnya dan tidak akan menyebarkan ke tanaman yang lain. Sudah banyak contoh varietas-varietas resisten terhadap virus, budekan termasuk pemulia tanaman nih yang gigih untuk mencari varietas cabai ya Bu Evi, yang tahan terhadap paper yellow liver virus misalnya. Resisten terhadap serangga memang tidak sebanyak resistensi tanaman terhadap patogen ya, karena serangga memang pengendaliannya lebih fleksibel dibandingkan kalau penyakit tuh memang kita agak terbatas sehingga sering mengandalkan pada varietas resisten. Walau demikian ada beberapa tanaman yang resisten terhadap katakanlah kutu daun, itu sudah dikembangkan ya, dan itu ternyata karena dia tahan kutu daun maka dia bisa menekan infeksi virus yang dibawanya, misalnya papaya ring spot virus atau watermelon mosaic virus dan sebagainya. Nah, strategi yang kedua itu adalah pemanfaatan atau penggunaan bahan tanaman bebas virus, virus free plant materials. Jadi memang diupayakan ya kita menanam sumber tanaman, apakah itu biji, umbi dan sebagainya, itu yang bebas virus. Supaya apa? Supaya tidak terjadi infeksi primer di lapangan. Karena kalau terjadi infeksi di lapangan sejak awal, maka penyebarannya nanti akan mudah sekali dilakukan apabila serangga vektornya juga ada di situ. Ya. Kemudian pengelolaan gulma. Nah, ini yang agak sulit juga ya. Gampang-gampang susah lah gitu istilahnya. Karena apa? Karena gulma ini merupakan reservoir juga buat virus gitu. Jadi ada penelitian juga misalnya begomovirus ya, itu diketahui tanaman inangnya terdiri dari banyak spesies gulma ya. Dan kalau gulma-gulma ini di
eradikasi, maka bisa menekan penyebaran penyakit virus. Tapi sebaliknya, ada beberapa kasus ya, di mana kalau gulma itu dihilangkan, maka virus akan lebih menyebar. Ini contohnya pada tomato spotted wilt virus yang ditularkan oleh thrips. Nah, thrips ini rupanya lebih menyukai gulma, satu jenis gulma, itu namanya Emilia sonchifilia, kalau saya nggak salah. Dia menyukai gulma tersebut, thrips ya, untuk berkembang biak. Jadi kalau gulma itu dihilangkan, maka thrips ini kemudian akan cari inang lain dan itu menyebarkan penyakit gitu ya. Jadi ini memang gulma kita harus hati-hati ya, karena ada yang bisa menekan infeksi virus, tapi ada juga yang menyebabkan penyebaran penyakit jadi lebih luas. Nah, kalau eradikasi tanaman sakit, saya kira jelas ini adalah sumber inokulum ya. Jadi kita harus memang mengambil atau menghilangkan, mengeradikasi tanaman sakit. Nah, isolasi dari sumber virus sama ya, sebetulnya isolasi ini kita mencoba menanam tanaman itu di lokasi-lokasi bila memungkinkan yang insidensi penyakitnya memang masih rendah ya, atau populasi virus populasi serangganya juga rendah, itu akan mengurangi terjadinya penyakit dan penyebaran penyakit yang lebih luas. Nah, ini kalau menekan virus. Nah, untuk menekan populasi serangga vektor, saya kira mirip-mirip juga strateginya. Hanya kalau serangga vektor itu kita memang banyak menggunakan saat ini ya pengendalian kimia. Walaupun ternyata dari beberapa penelitian, pengendalian kimia itu tidak selalu efektif untuk menekan serangga vektor. Ya, maksudnya menekan insidensi penyakit yang ditularkan oleh serangga vektor. Dia akan efektif kalau populasi serangga vektornya masih rendah. Tapi kalau sudah tinggi, itu sudah tidak efektif lagi, apalagi kemudian menyebabkan resistensi serangga terhadap bahan kimia gitu ya, karena intensitas penyemprotan yang tinggi gitu. Nah, kemudian di penelitian itu ditunjukkan juga bahwa pengendalian kimia ini efektif untuk virus yang persisten, artinya virus yang bertahan lama di dalam tubuh serangga vektor. Tapi untuk virus-virus yang non-persisten, itu dikatakan tidak efektif. Karena apa? Karena serangga ini hanya membutuhkan satu detik, hanya menunjukkan beberapa detik saja untuk menularkan virus. Jadi sebelum dia mati karena disemprot oleh bahan kimia, dia udah sempat menularkan virusnya. Jadi itu kenapa dia tidak efektif. Ya. Kemudian ada juga pengendalian, mencoba mengendalikan vektor dengan agen hayati, pengendalian biologi. Ternyata ini tidak efektif sama sekali. Karena apa? Karena kutu daun contohnya atau whitefly gitu ya, kutu kebul itu berkembang biak dengan sangat cepat ya, sangat cepat, kemudian menularkan juga dengan sangat efisien, sehingga cara kerja agen hayati ini tidak bisa mengejar gitu ya populasi serangga vektor yang sangat cepat tersebut. Nah, yang dianjurkan adalah antara lain mulsa plastik, ini bisa mengganggu perilaku terbang serangga. Jadi serangga itu biasanya mengenali warna atau ada refleksi cahaya gitu ya. Jadi kalau pakai mulsa plastik, serangga nggak sempat istilahnya tuh nggak jadi mendarat gitu ya, karena ada refleksi cahaya, akibatnya kan dia tidak makan di tanaman tersebut dan tidak menularkan virus. Kemudian ada tanaman pinggir dan tumpang sari, terutama menggunakan tanaman yang tahan terhadap virus atau tidak disukai ya oleh serangga gitu. Nah, ini bisa mengurangi juga penyebaran virus gitu. Nah, isolasi dari populasi serangga ini penting untuk daerah-daerah produksi bibit bebas virus. Ini diusahakan di tempat-tempat tertentu, ini di negara seperti Kanada, Amerika Serikat, itu sudah umum dipraktikkan mencari tempat yang terisolasi karena diketahui di situ populasi serangganya rendah, sehingga kemungkinan terjadinya penularan juga rendah. Nah, kemudian umbi-umbi kentang yang dihasilkan di situ
juga akan bebas virus jadinya. Nah, kalau mau diterapkan di Indonesia memang agak sulit ya. Walaupun sebetulnya kalau kita eksplorasi beberapa wilayah gitu ya, mungkin banyak juga wilayah di Indonesia yang berpotensi untuk digunakan dalam produksi benih bebas virus ini. Oke, nah terakhir, bagian terakhir, saya hanya ingin menyampaikan bahwa penelitian-penelitian saat ini tentang virus dan serangga vektornya ini mencoba untuk mempelajari lebih dalam lagi ya bagaimana interaksi yang terjadi, dan ini di level molekuler. Karena dengan mengetahui apa interaksi molekuler yang terjadi, ini kita bisa mencari target-target baru gitu ya di dalam pengendalian virus atau pengendalian penyakitnya gitu. Nah, ini ada beberapa yang penelitian yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan ya secara global. Yang pertama, ini diketahui bahwa pada penularan secara non-persisten, kutu daun katakanlah ya, itu ada istilah probing, jadi kutu daun itu menusukkan stiletnya, mencari-cari tempat untuk menusukkan stiletnya, dan ketika dia probing itu akan menstimulasi terbentuknya senyawa kimia, dan ada struktur khusus yang disebut di sini transmission bodies yang dihasilkan oleh kutu daun. Nah, ini senyawa kimia ini meningkatkan kemampuan serangga untuk mengakuisisi virus dari tanaman. Nah, kalau ini bisa diidentifikasi ya, kemudian kita bisa mencari mekanisme untuk memblok bagaimana senyawa kimia ini tidak dihasilkan atau tidak dikeluarkan oleh serangga vektor ini, maka dia bisa menghambat akuisisi virus ya. Jadi penularan juga akan tertekan. Kemudian yang kedua, penelitian tentang reseptor virus yang ada di dalam tubuh serangga, terutama di dalam saluran pencernaan serangga untuk virus-virus yang persisten. Ini mulai diidentifikasi. Reseptornya tipe apa, proteinnya, jenisnya seperti apa, ya. Nah, ini bisa juga diblok, ya. Protein ini bisa diblok sehingga virus itu tidak bisa ditranslokasi ke hemolim. Kalau tidak ditranslokasi ke hemolim, maka tidak akan terjadi penularan melalui kelenjar lidah. Gitu. Dan yang terakhir, saya kira ini yang menarik, mungkin Pak Triwidodo, ini bakteri Pak, ternyata banyak serangga itu berasosiasi dengan endosimbion bakteri di dalam tubuhnya, apakah itu di saluran pencernaan atau di dalam hemolim. Bakteri ini ternyata punya efek yang positif terhadap virusnya, karena kalau ada endosimbion bakteri di dalam tubuh serangga, maka serangga ini bisa menularkan virus dengan lebih efisien gitu. Nah, jadi ini juga menjadi target yang menarik nih ya, bisa nggak nih kita mengeliminasi bakteri endosimbion tersebut dari tubuh serangga, misalnya dengan perlakuan antibiotik, ya misalnya. Nah, ini kemungkinan juga akan menekan kemampuan serangga menularkan virus, ya. Tapi ini masih dalam percobaan. Barangkali kalau Bapak dan Ibu ada yang pernah dengar tentang bakteri Wolbachia, Wolbachia bakteria yang digunakan untuk pengendalian penyakit demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu dia pendekatan pengendalian penyakit demam berdarah itu adalah dengan Wolbachia yang berasosiasi di dalam tubuh nyamuk. Nah, ini pendekatan seperti ini barangkali bisa ditiru untuk virus tanaman. Baik, terakhir penutup, saya kira saya tidak ada kesimpulan, tapi ini saya ingin menekankan lagi bahwa penelitian-penelitian, pengetahuan-pengetahuan yang semakin dalam tentang interaksi antara protein virus dan protein serangga, ini akan menjadi kunci keberhasilan strategi baru gitu ya, bagaimana kita menghalangi akuisisi virus oleh serangga sehingga penularannya juga akan tertekan ya. Dan teknologi-teknologi yang terkini, advanced technology, mungkin pernah dengar
ada RNAi, RNA interference ya, untuk daun jadi Bapak Ibu pernah dengar CRISPR gitu ya. Ini sekarang sudah mulai diarahkan untuk mencari ya cara memblok gitu kemampuan serangga vektor mengakuisisi virus. Nah, walaupun ini canggih-canggih semua penelitiannya, tapi menurut saya pendekatan-pendekatan agriculture dengan kultur teknis itu masih terus harus menjadi andalan buat kita ya, terutama di dalam aplikasinya kita membantu para petani itu menekan infeksi virus terutama yang ditularkan melalui serangga vektor. Nah, saya kira itu saja Pak Hendry Bustaman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mohon maaf hanya singkat-singkat saja, tidak terlalu dalam, tapi saya sangat senang kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Profesor Asti. Ini kuliah yang singkat tapi lengkap ya, dan memberi pencerahan baru bagi kita. Oke, berikutnya kita minta Profesor Dr. Senyur Tri Widodo Arwianto untuk menyampaikan papernya. Pada Profesor Tri Widodo, kami persilahkan. Terima kasih Pak Hendry atas kesempatannya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Bu Asti. Lagi Bu Asti, kemarin baru saja kita webinar di Malang, itu pun nggak sempat ketemu ya. Oke, rekan-rekan semuanya, senang sekali bisa ketemu pada pagi hari ini. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu pada saya untuk sekedar sharing apa yang sedikit saya ketahui. Kali ini saya akan bicara tentang penyakit karena bakteri, itu pun tidak semua ya. Izin saya share screen. Jadi ini saya ingin menyampaikan penyakit tumbuhan karena bakteri dan pengelolaannya. Tentu saja tidak semuanya karena sangat besar ya. Tadi barusan kita dengarkan semua kuliah dari Prof. Asti. Saya banyak belajar dari situ. Terima kasih banyak Bu Asti. Nah, dari penyakit virus kita beralih ke penyakit karena bakteri. Jadi bakteri ini adalah jasad uniseluler. Hanya satu sel saja. Satu sel. Satu sel yang bisa kemudian menyelenggarakan. Yang melakukan aktivitas kehidupan. Hanya satu sel. Sementara manusia itu terdiri dari jutaan sel, sel bergabung jadi organ, jadi tisu, dan sebagainya. Complicated. Bakteri cukup satu sel. Satu sel, uniseluler, kemudian dia bukan makhluk yang soliter ya. Bakteri itu makhluk sosial. Dia kalau kita tumbuhkan dalam medium, dia membentuk apa yang disebut koloni. Yang ini terdiri dari miliaran sampai triliunan sel ya. Ini bergabung menjadi satu, banyak sekali itu. Karena dia berkembangnya secara biner ya, membelah. Cepat sekali, ada yang waktunya itu 30 menit sekali membelah sampai beberapa jam. Jadi untuk bakteri-bakteri seperti ini yang saya sampaikan ini adalah koloni dari Ralstonia solanacearum. Ini waktu belahnya, waktu generasinya itu 45 sampai 60 menit. 60 menit sekali membelah. Jadi kalau Bapak Ibu menumbuhkan bakteri ini hari ini, siang ini, besok siang atau besok pagi itu sudah anak cicit-cicitnya yang keberapa begitu. Karena tiap setengah jam membelah begitu. Ya, kemudian selnya ini hanya terdiri dari sitoplasma yang isinya itu DNA dan ribosom itu saja. Tidak ada organel-organel lain yang complicated seperti hanya sel pada tumbuhan pada hewannya. Jadi hanya sitoplasmanya itu hanya ada DNA sama ribosom. DNA-nya saja tersebar ya, tersebar di sitoplasma, enggak ada dinding yang rigid gitu.
sehingga ini lebih mudah kita melakukan isolasi DNA daripada yang sel-sel yang eukariot yang punya dinding inti yang tebal, dindingnya harus dipecah dulu. Kalau ini bisa langsung dipisahkan dari situ ya, dan DNA-nya tidak berdinding. Tuh, kemudian yang pertama kali mendeskripsikan bakteri yang bisa menyerang tanaman itu adalah ini. Profesor T.J. Buril namanya, dari The University of Illinois. Beliau mendeskripsikan penyakit awar daun pada apel dan pear yang disebut fire blight, yang ini ujung-ujungnya menjadi seperti gejala terbakar. Awarnya mungkin seperti kena api gitu, sehingga disebut fire blight begitu. Nah, ini sangat merugikan itu tanaman apel dan pear di Amerika Serikat waktu itu dan sampai sekarang. Dideskripsikan tahun 1877. Sampai sekarang masalah fire blight pada apel, pada pear masih belum tuntas begitu ya. Kita yang bergerak di bidang bakteriologi tumbuhan ternyata masih kalah berperang dengan makhluk halus ini yang kasat mata ini, yang melihatnya harus dengan mikroskop, yang mereka bergerak, mereka mengorganisir dari satu sel itu tadi yang ini. Nah, kemudian setelah Profesor T.J. Buril ini mendeskripsikan penyakit hawa daun pada apel, ini pertama kali tokoh yang kemudian memberitahukan kepada khalayak dunia bahwa tanaman bisa diserang oleh bakteri, dan itu pada tanaman apel. Pionir kedua itu juga dari USA, dari Amerika Serikat, yaitu Dr. Smith. Beliau berasal dari atau bekerja waktu itu di USDA, United States of Department of Agriculture. Bukan dari perguruan tinggi, tapi dari Departemen Pertanian. Kalau tadi Profesor Vijay Buril itu dari universitas. Dia pertama kali mendeskripsikan tumor pada tanaman. Jadi tanaman itu bisa juga menderita tumor hanya pada manusia dan hewan. Terjadi pertumbuhan luar biasa, hiperplasia, hipertrofi. Sel-selnya membelah cepat sekali, dan setiap kali membelah itu ukurannya menjadi besar, sehingga seperti ini. Tidak efisien sama sekali. Kemudian kehidupan dari tanaman ini sangat-sangat menderita. Gitu. Banyak energi yang kemudian ditujukan untuk mensupport tumbuhnya tumor ini, karena memang sudah di-engineer oleh bakterinya itu ya. Kalau dulu kita kenal bahwa penyebabnya itu adalah Agrobacterium tumefaciens, itu taksonomi terakhir, Agrobacterium ini dimasukkan ke dalam genus Rhizobium, sehingga menjadi Rhizobium tumefaciens. Nah, Dr. Smith ini setelah itu kemudian secara intensif menulis berbagai artikel ilmiah tentang penyakit tumbuhan karena bakteri. Sehingga meskipun tadi ya, yang pertama kali yang mendeskripsikan itu Profesor Buril, yang pertama kali mendeskripsikan penyakit pada bakteri, penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri itu Profesor Buril, tapi yang kemudian dikenal oleh bapak bakteriologi tumbuhan adalah Dr. Erwin Smith. Dan itu dia mendapat tantangan yang sangat kuat dari Alfred Fisher dari Jerman. Profesor Fisher ini menganggap bahwa apa yang dilakukan Smith itu nonsens, ya, nggak mungkin bakteri kok bisa menyerang tanaman. Yang bisa menyerang tanaman itu adalah jamur. Bakteri itu hanya bisa menyerang manusia dan hewan. Tidak mungkin menyerang tanaman. Wah, terjadi debat luar biasa sampai bertahun-tahun itu ya. Ada bukunya nanti kalau Bapak Ibu ingin membaca itu. Tapi kemudian fakta-fakta yang diberikan oleh Dr. Smith itu begitu confidence, ya, begitu meyakinkan, maka apa yang disampaikan oleh Profesor Alfred Fisher ini menjadi gugur ya. Dan kemudian bisa kita ketahui sampai sekarang penyakit-penyakit tumbuhan itu bisa juga disebabkan oleh bakteri. Kalau pertama kali beliau mendeskripsikan tentang Rhizobium tumefaciens, penyakit tumor, ini Dr. Smith ini kemudian banyak mendeskripsikan penyakit-penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh Rhizobium solanacearum.
Sehingga kalau Bapak Ibu kemudian membaca hal pustaka terkait dengan rasionalitas selama sejarah, pasti di belakangnya itu ada no ya, ada autor dari spesiesnya itu di belakangnya itu Smith. Smithnya itu siapa ya ini? Beliaunya ini. Nah, setelah ini setelah Dr. Buril, setelah Profesor Buril, Profesor Smith kemudian banyak sekali bermunculan apa itu? Para saintis yang menekuni bakteri sebagai penyebab penyakit tumbuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu ada yang kenal enggak? Dari sekian banyak ini. Kita sangat berutang budi pada Eyang Koch, kepada almarhum Robert Koch, karena penemuannya kita bisa bekerja di bidang fitopatologi, bisa kemudian menemukan, bisa kemudian mendeskripsikan, kemudian bisa mengidentifikasi, dan terusnya karena Robert Koch. Mereka yang mempelajari ilmu penyakit tumbuhan pasti kenal dengan apa itu Koch postulates, gitu ya. Meskipun dan setelah sebelum ini jauh di sini kita harus berterima kasih kepada Anthony Leeuwenhoek yang menemukan apa itu, menemukan mikroskop dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah ini yang hitam putih ini semuanya sudah tiada. Ini Anda lihat tahunnya ini. Kalau Charlotte Elliot ini apa hanya menulis tentang manual bakterial pathogens. Profesor Kelman ini juga mendalami banyak tentang Rastonia solanacearum, diteruskan oleh Dr. Luis Sequeira yang baru saja meninggal bulan Juli kemarin, tanggal 25 Juli kemarin. Kemudian MP Star ini, Mortimer Paul Star ini kalau Bapak Ibu kenal dengan apa itu? Birgis Manual of Determinative Bacteriology, The Prokaryotes, dan lain-lainnya. Itu beliaulah salah satunya ya, pionir di bidang bakteriologi. Ini kebanyakan dari USA ya, dari USA. Kemudian beliau ini dari Jepang. Jadi Profesor Norio Okabe almarhum, ini adalah gurunya Profesor Guto yang mendalami banyak berbagai banyak penyakit tumbuhan karena bakteri. Ini salah satu mahasiswanya siapa ini? Kemudian Dr. Mio dari IRI ini juga banyak mempelajari penyakit-penyakit karena bakteri, terutama Pseudomonas campestris ya. Kemudian murid beliau ini saya kira Bu Asti kenal betul, yaitu Dr. SHOU. Oh, yang banyak mempelajari tentang virus disease pada padi itu. Kemudian ini Dr. Lindo, ini kalau Bapak Ibu pernah dengar kata atau penelitian tentang ICE nucleation active bacteria. Ya, beliau pionirnya ini baru saja juga pensiun dari sana. Kemudian ini tokoh dari India. Salah satu tokoh India yang juga sangat berpengaruh, ada bukunya yang sudah ditulis. Dan saya sangat sangat bahagia karena sempat ketemu hampir semua woman plant bacteriologist ini ya, kecuali Eyang Vidhaver ini. Eyang Vidhaver ini belum pernah ketemu. Dulu ada satu kesempatan seminar di USA, tapi saya nggak bisa. Tapi ini Dr. Elon yang ini banyak mempelajari tentang Rastonia solanacearum, meneruskan apa itu hipotesa, tesis-tesisnya dari Profesor Kelman, ini yang membuktikan, yang kemudian mengelusidasi dengan teknologi molekuler begitu ya. Dr. Raimundo dari Filipina, Profesor Coutinho dari Pretoria, kemudian Monica Hofte, Caroline Bull. Ini Karen, ini orang yang sangat energik ya nih. Kalau sedang ngomong tentang ilmiah itu wah sangat serius sekali. Seperti tadi Prof Astip itu fokus dan lancar menjelaskan dan sangat bagus sekali. Tapi begitu selesai begitu kemudian ada acara party dan sebagainya, wah luar biasa itu juga lincah, menari-nari nggak karu-karuan begitu. Kemudian ini ada beberapa tokoh-tokoh apa itu yang lainnya, ada nama yang ada di situ. Ini ada satu slot ini yang belum saya isikan, mungkin salah satu dari Bapak Ibu nanti akan saya cari profilnya sampai detailnya. Teman-teman dari IPB, Pak Budi, Pak Swan, Profesor Swanto ini sangat instrumental dalam penelitian penyakit karena bakteri. Prof Budi sekarang di Rio Pop ini juga masih terus concern dengan bakterial plant pathogen dan juga terhadap PFI ini. Kemudian ada Safni dari USU, ini semuanya berkontribusi terhadap apa itu ya, terhadap penyakit tumbuhan karena bakteri. Satu hal yang saya sangat terkesan adalah Profesor De Boer. Ini orangnya temperamental ini, ketika melakukan presentasi itu nggak boleh, siapapun nggak boleh memotret.
kan dulu ketika kita menghadiri seminar dan sebagainya, itu kan kita motret itu, slide-slide-nya itu kan bagus sebagai referensi dan sebagainya. Nggak boleh marah-marah itu. Ini hak saya, kalian nggak boleh, dan seterusnya. It's okay. Ini memang tidak ngelantur ke sana kemari ya. Ini saya ingin hanya mengenalkan banyak orang yang kemudian berprofesi menekuni apa itu penyakit tumbuhan karena bakteri. Ketika Anda klik di Google dengan mengetikkan nama-nama ini, ya akan muncul banyak sekali karya-karya mereka yang sangat luar biasa. Nah, gejala penyakit tumbuhan karena bakteri ini hampir sama dengan apa yang disebabkan oleh jamur ya. Mulai dari pecah daun, kemudian pertumbuhan berlebih. Kalau pertumbuhan berlebih ini yang terkenal pada penyakit tumbuhan karena bakteri adalah tumor ini, ya, tumor kemudian kanker itu karena pertumbuhannya yang luar biasa. Tapi pecah daun, hawar daun, layu, busuk lunak, busuk akar ini hampir sama saja dengan yang disebabkan oleh jamur. Meskipun kemudian nanti ketika kita mengidentifikasi lebih dalam, kita akan bisa melihat ini layunya ini karena bakteri, karena jamur, atau karena jangan-jangan malah terlalu basah ini tanahnya, atau terlalu kering, dan seterusnya. Saya kira itu sudah diketahui semuanya. Kemudian seperti ini karena bakteri atau jamur, itu ada identifikasi yang lebih lanjut begitu ya. Nah, dari sekian banyak penyakit karena bakteri di dunia ini ya, kalau tadi itu semua orang yang saya tampilkan tadi itu ditanyain penyakit bakteri yang harus diperhatikan, harus di ranking yang nomor satu siapa? Apa bakterinya? Pasti mereka akan mengatakan bakteri yang sedang saya temui. Ya, nanti silakan baca di ini ya, di molekuler patologi, tulisan dari Profesor Mansfield terkait dengan top 10 bakterial plant patogen yang menduduki top 10. Jadi kalau kita lihat dari 1 sampai 10, maka ini ada beberapa bakteri yang di negara kita itu memang juga berkontribusi dalam arti negatif ya, berkontribusi dalam ini penurunan produksi bahkan sampai gagal panen. Yang pertama Pseudomonas syringae patovar. Ini seperti sebuah minuman di mana saja, kapan saja, siapa saja dapat mengisolasi ini, dapat menemukan ini dalam berbagai habitat, terlebih lagi pada tanamannya. Ini salah satunya pada Pseudomonas syringae patovar, tomato. Banyak sekali sehingga banyak diteliti, tersebar di seluruh dunia, banyak yang meneliti. Kemudian ketika diadakan survei oleh Profesor Mansfield, itu Pseudomonas syringae patovar ini menduduki nomor satu. Yang kedua, ini adalah bakteri yang saya tekuni sampai sekarang ini dan saya masih bingung ternyata dengan bakteri ini ya. Dan banyak peneliti yang kemudian pindah makhluk. Dah enggak mau lagi saya meneliti ini, saya mau pindah yang lain karena memang ini complicated. Rhizostoma solanacearum. Salah satunya di sini Bapak Ibu bisa melihat gejalanya ya. Layu sistemik pada tanaman tomat. Ini menduduki nomor 2. Dan di Indonesia ini banyak sekali inang. Teman-teman dari IPB fokus pada salah satunya pada eukaliptus, di mana Pak Budi Cahyono itu sangat instrumental di sana, banyak meneliti tentang itu ya. Kalau saya fokusnya ke sayur-sayuran, tomat dan lain sebagainya begitu. Ini juga mempunyai anggota yang sangat banyak. Sehingga para peneliti itu membagi-bagi, mengelompokkan rastonia ini ke dalam berbagai kelompok itu ya, berdasarkan inangnya, berdasarkan kemampuan sintesa senyawa karbohidrat, berdasarkan antigennya, berdasarkan DNA-nya, dan sebagainya, dan sebagainya. Oh, complicated, banyak sekali. Yang ketiga, Agrobacterium tumefaciens. Ini belum pernah dilaporkan di Indonesia, atau mungkin saya ada yang terlewat ya, mohon nanti kalau Bapak-Ibu ada yang tahu. Jangan ada deh, jangan sampai ada deh, kita sudah dipusingkan dengan yang ada di situ. Karena kalau saya mengatakan atau seseorang mengatakan itu nggak ada di Indonesia, bukan, belum ada. Tapi kita harap jangan sampai ada ya, karena ini sangat-sangat suka. Nah yang keempat ini, selain nomor 2, nomor 4 ini di tempat kita yang kemudian bikin pusing ya. Teman-teman di Balitpa itu sudah mendeteksi ada berapa biotipe itu di Indonesia itu. Kemudian mereka, teman-teman di Balitpa juga sudah mengidentifikasi ini ketahanan padi, karena ketahanan itu seperti tadi Prof. Asti sampaikan,
penggunaan tanaman tahan untuk pengelolaan itu merupakan tulang punggung ya ini yang harus kita teliti lebih jauh ini. Ini sudah diketahui itu varietasnya apa saja. Kalau di daerah ini, oh beautiful dari santumusnya ini, santumonasnya ini, maka gunakan varietas tahan yang ini dan sebagainya. Ini sama halnya dengan rasturnya yang punya anggota yang sangat banyak dan sangat-sangat merusak begitu. Dan yang kelima, Santumonas campestris patovarius juga kita punya masalah di sini terkait dengan crucifera ya, ada penyakit Santumonas campestris patovar campestris ya, busuk hitam pada kubis itu sehingga benih karena saking berbahayanya benih kubis itu harus 100% free of eksisi Santumonas campestris patovar campestris karena satu aja yang muncul, satu butir aja yang muncul nanti tumbuh di lapangan ya, di pertamanan itu akan cepat sekali menyebar dan merusak semuanya. Ini juga saya, kalau yang ini nomor 4, nomor 2 ini banyak yang meneliti. Alhamdulillah, di tempat kita banyak yang meneliti. Tapi ini saya juga tidak banyak mendapatkan artikelnya dibandingkan dua yang ini. Ya. Dan yang nomor 6. Nomor 6 ini kita itu punya ketela pohon banyak ya, banyak scatter dan banyak jenisnya, banyak varietasnya, banyak macamnya, tapi belum intensif dikebunkan ya, kecuali 1-2 misalnya di Lampung ada perkebunan ketela pohon. Tapi kan tidak seperti petanaman kelapa sawit misalnya yang begitu masif ditanam di mana-mana ya, sementara kebutuhan tepung tapioka itu ternyata atau kebutuhan ketela pohon itu ternyata sangat-sangat besar. Saya tidak tahu bahkan kita mungkin import itu Santumonas axonomodis ketela pohon ini mana ini menyebabkan blight badai menyebabkan busuk ini juga tidak banyak diteliti Silela fastidiosa apalagi ya Silela fastidiosa itu kelompok bakteri yang rewel makanya disebut sebagai fastidius itu fastidius rewelnya apa? Rewelnya untuk tumbuh itu butuh macam-macam, butuh lingkungan khusus, butuh vitamin, butuh hormon, dan sebagainya. Beda dengan yang nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Pakai media apa saja tumbuh itu. Bapak-Ibu nggak perlu pakai medium NA, medium macam-macam, pakai media saja tumbuh. Yang penting diatur pH-nya 6,8 sampai 7,2. Ya. Dia pasti tumbuh, nggak rewel itu. Apa saja mau. Karena apa saja mau, kemudian itu akibatnya sulit dikendalikan. Yang Silela ini selain dikendalikan, dia keberadaannya ada di dalam tanaman, di jaringan silim, yang sulit dicapai oleh siapapun, oleh apapun itu ya. Dan untuk mempelajari secara in vitro itu tadi sangat sulit, karena dia butuh macam-macam itu ya, harus pH-nya harus tepat, harus ada komponen ini, itu. Lupakan saja. Ini juga belum ada di tempat kita ya. Mungkin yang penyakit sejenis misalnya, kalau ini pada jeruk itu Huang Longbing tuh ya ada di sana, tapi sangat berbeda dengan Silela. Kemudian Dikea dan Tai dulu ini adalah Erwinia chrysanthemi namanya. Kemudian karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, pengembangan bioteknologi, pengembangan keilmuan molekuler biologi, kemudian diketahui bahwa oh, ini masuk ke dalam spesies yang lain, ini masuk ke dalam family yang lain. Seperti hanya yang nomor 2. Kalau Bapak-Ibu melihat nomor 2 ini dulu, ini sudah berganti nama berkali-kali ya. Sampai memusingkan rekan-rekan yang di karantina ini, yang benar namanya apa sih? Bahkan sekarang kan muncul proposal adanya Rastonia pseudosolanaceum. Bahwa Rastonia solanaceum itu hanya ada di USA, yang lainnya itu di luar USA dan sebagainya. Meskipun itu belum disetujui oleh Komite Bakteriologi Tumbuhan Dunia, tapi sudah muncul isu-isu kayak gitu ya. Itu kan juga membingungkan teman-teman praktisi di lapangan ini, yang benar yang mana. Di Indonesia sudah ada belum sih sebenarnya Rastonia solanaceum? Kok ini ada berita begini, begitu, dan seterusnya. Kemudian Pectobacterium carotophorum ini yang menyebabkan busuk. Busuk pada kendang, busuk pada wortel. Jadi kalau sudah busuk seperti ini jelas nggak akan dipanen ya. Jelas nggak akan masuk pasar tradisional yang becek pun nggak masuk, apalagi di supermarket. Pasti ini tidak akan dipanen ya. Kasihkan binatang pun nggak mau. Karena baunya, teksturnya sudah berubah. Lupa itu masih bisa dikomposkan. Lah ya masa nanam kendang, bikin kompos ya, nggak mungkin gitu ya.
ini juga terjadi apa itu kusukan pada ini dikea dan bakterium sama sama itu 10 patogen berbahaya dan ternyata beberapa banyak di antaranya di tempat kita. Sebenarnya saya menginginkan bahwa teman-teman yang menekuni bakteriologi tumbuhan itu sekedar berbagi waktu ya, berbagi tugas gitu ya. Oke, siapa yang menangani Lastonia, siapa yang menangani Santomonas, siapa yang ini itu dan sebagainya. Nah, mestinya ini bisa kita bicarakan dalam forum PFI ya, tapi oke lah, belum sempat. Nah, kehilangan hasil ini merupakan salah satu itu apa ya bidang kajian yang sangat sedikit peminatnya. Saya tidak tahu kenapa ya sangat sedikit peminatnya. Jadi yang saya baca terakhir itu apa yang ditulis oleh Profesor Agrios dalam bukunya Planatologi. Teman-teman yang menekuni Planatologi pasti tahu siapa itu Profesor Agrios dengan bukunya yang fenomenal Planatologi sekarang yang edisi kelima kalau nggak salah 2005 adalah satu lagi edisi ke-6 tapi saya belum pernah melihat bukunya. Oke, ini secara umum kehilangan hasil saja ya. Ini ada sereal yang paling banyak kita konsumsi, sereal, roots and tubers, oilseed, pulse, fruits and vegetable. Ini ada 3 negara ya. Kan ternyata kehilangan hasil itu tidak hanya terjadi di sektor produksi di lapangan ya. Kita sudah susah payah mengidentifikasi penyakitnya, mencari berbagai macam cara pengendalian, kemudian menggabungkannya untuk mengelola penyakit di lapangan, sudah cukup baik produksi. Tapi ternyata kemudian di perjalanannya sampai ke table, sampai ke meja makan itu masih banyak yang hilang. Mulai di sektor produksi sekian, di storage itu bahkan sampai 10% ya. Di storage 10%, di processing-nya bahkan sampai 15%. Packaging, bahkan yang paling besar di sini. Paling besar di sektor konsumsi. Kenapa demikian? Kalau kita lihat pada saat resepsi itu ya. Wah, masakannya hebat. Ya, masakannya enak-enak. Kita cenderung dikejar nafsu untuk mengambil semuanya. Apa-apa diambil untuk makan. Tapi kapasitas perut kita itu terbatas ya. Sehingga kemudian sisa. Sisanya banyak. Sehingga kenapa ini sampai 30% ya? Industrialist Asia yang nomor 3. Mana itu yang nomor 3? Itu ini nomor 3 yang hijau. Di Asia. Di Asia, di Amerika Utara, di Oceania, Eropa. Ini banyak sekali ya. Sampai sekian. Belum lagi ini nanti kembali lagi ke processing and packaging ya. Processing and packaging itu bahan-bahan yang tidak sedap dipandang mata. Saya kok lupa ngasih gambar. Misalnya timun itu ya lurus, harus lurus, bagus gitu, nggak boleh bengkok. Timunnya bengkok gitu kan, banyak sekali timun bengkok di depan, nggak boleh ada itu sampai ke rak supermarket pun nggak boleh. Padahal itu kan kita usahakan di sini ya, begitu berdarah-darah di sini di sektor produksi, tapi di packaging sudah di sortir itu. Bahkan ada peribahasa dalam bahasa Jawa itu ya. Timun wungkuk, jogo imbuh. Artinya apa? Timun wungkuk itu mentimun yang bongkok, yang bengkok. Itu hanya sebagai tambah-tambah saja. Terus sebenarnya itu layak dikonsumsi. Nah, kehilangan hasil karena bakteri berapa itu? Nah, itu tadi. Saya ada pustaka tapi nggak ketemu. Dan itu pustaka sudah lama ya. Sehingga perlu kita berbaharu itu. Bahwa apa yang kita kerjakan di lapangan ada distorsi-distorsi yang sangat besar ini. Kita bisa, tidak harus kita tahu bagaimana mengendalikan bakteri dengan baik. Cukup kita kontribusi di sini adalah yang terakhir yang dikonsumsi, konsumsinya kita perbaiki gitu ya. Nah, ini kalau ini tadi angka-angkanya yang tadi ya. Mulai dari produksinya, process handling, packaging, distribusi, konsumsi, ini yang paling besar di sektor konsumsi. Mulai sekarang kita apa itu perbaiki untuk mengkonsumsi sesuai dengan kapasitas perut kita gitu ya. Nah, ada beberapa fakta tentang bakteri patogen tumbuhan yang harus diketahui sebelum kemudian nanti melakukan pengendaliannya. Yang pertama, laju pertumbuhan bakteri patogen di bawah kondisi lingkungan yang optimal dapat dengan cepat menghasilkan ukuran populasi. Wah, ini kalimatnya terlalu panjang ya. Ini saya belum selesai aja sudah
terengah-engah, ini kalimat yang tidak baik ini, jangan dicontoh ya. Kalimat itu harus bisa selesai dalam satu tarikan nafas. Jadi ini bakteri tadi saya katakan ya, berkembang biakannya cepat sekali, dia membelah secara biner, satu jadi dua, dua jadi empat, cepat sekali. Lingkungannya mendukung, dia akan cepat sekali sampai pada populasi yang kemudian bisa menimbulkan penyakit, bisa menyebar dan sebagainya. Memang bakteri itu tidak mungkin satu sel, dua sel, tiga, sepuluh, seratus, seribu itu bisa menginfeksi tanaman. Dia butuh populasi minimum. 10.000 sampai 100.000 itu sel, itu benar-benar bisa. Tapi kalau itu cepat sekali muncul, cepat sekali membelahnya. Ini Anda lihat ilustrasinya. Cepat sekali menyebar ke sekitarnya ya. Karena kemudian ketika lingkungannya mendukung, mendukung itu yang kayak apa? Nah, kita belajar lagi tentang bakteri lingkungan. Tidak hanya bakteri sebenarnya, untuk jamur juga lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit pada sekitarnya itu apa saja itu. Ini fakta yang pertama, bakteri itu cepat sekali berbiaknya ya, di lab maupun di lapangan. Yang kedua, bahwa bakteri itu sebelum, tidak hanya bakteri ya, secara umum bakteri dan jamurnya, sebelum menginfeksi tanaman, karena dia itu plant patogen. Plant patogen itu nisnya, tempat hidupnya, rumahnya, kamarnya itu ada di dalam jaringan tanaman. Maka sebelum ke sana dia harus menempel dulu di permukaan. Hidup secara epifit. Baik itu pada permukaan daun untuk leaves for disease, permukaan batang, permukaan buah, permukaan akar. Dia nempel dulu. Nempel dulu, yang penting nempel dulu, kemudian di situ memperbanyak diri sampai populasi tertentu baru menginfeksi. Pertumbuhan epifit pada permukaan daun dan permukaan apa saja ya, tanpa gejala. Jadi ya nggak mungkin ada gejala, wong dia belum menginfeksi, masih ada di permukaan. Ya. Tanpa gejala dapat menghasilkan ukuran populasi yang cukup untuk terjadinya penyakit. Tadi itu 10.000 sampai 100.000 untuk bakteri-bakteri tertentu, bahkan bisa lebih. Dan itu bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Misalnya ini tadi Pseudomonas syringae, ini yang nomor satu tadi ya. Ini yang patovar syringae yang menyerang, ini banyak inangnya ini. Ini pada kedelai ini. Ya. Itu yang kedua, pertumbuhan epifit. Bakteri patogen bisa tumbuh secara epifit dalam jumlah banyak, dalam waktu singkat, sampai pada populasi yang kemudian bisa menimbulkan infeksi. Kemudian bakteri yang soil borne yang ada di dalam tanah itu dia itu kalau tidak di dalam jaringan tanaman ya di dalam tanah. Di dalam tanah ngapain ya sembunyi menunggu sampai ada inang baru. Kalau inang barunya itu munculnya begitu lama, maka bakteri ini akan cenderung ke bawah. Ke bawah apa? Ke bawah lapisan tanah. Untuk apa? Untuk menghindari kompetisi pada lapis olah yang itu banyak sekali mikrob, saprofitik, dan juga patogen yang lain. Bakteri patogen tumbuhan itu takdirnya ada di dalam tanaman. Dia bisa hidup tuh karena dia punya mekanisme, punya banyak gen yang kemudian terekspresi untuk mengurai ini itu, kemudian nutrisinya kemudian diambil. Kalau saprofitik, tidak ada mekanisme itu, dia ada, kalau di situ ada nutrisi, itu diambil begitu saja. Nah, ketika di luar tanaman, di dalam lapis olah ini, bakteri patogen nggak mungkin deh menang apa itu berkompetisi dengan saprofitik. Sehingga, misalnya ini Rastunia solanacearum, ini ketika tidak ada inang, dia sembunyi ke bawah, bahkan sampai kedalaman 1 meter. Gitu ya. Nah, beberapa bakteri patogen tulah tanah ini dengan tidak adanya fumigen yang efektif, fumigen itu bahan kimia yang kemudian bisa bereaksi langsung menekan populasi patogen. Karena tidak ada. Dulu pernah ada metil bromide ya, Bapak Ibu tahu apa itu metil bromide yang kemudian dilarang di Indonesia sangat terlambat itu baru 2010 ya, 10 tahun yang lalu. Nah, sementara tidak bolehnya itu ya, tidak boleh memakai lagi itu. Kecuali pada hama gudang, saya kira masih ada beberapa yang dipakai, tapi itu fumigen nggak boleh. Nah ini nggak ada. Mohon maaf, Prof. Tri Widodo, waktunya tinggal 5 menit. Oke, kemudian fakta yang ketiga, bakteri patogen yang ini, yang phloem limited, yang ada di dalam phloem itu sulit dijangkau oleh apapun. Oleh kita pakai pengenalan bakterisida itu juga sulit begitu ya. Kemudian tadi ini apa yang buat disampaikan, ada juga vektor serangga yang kemudian menularkan bakteri, misalnya tadi ya, ini bakteri nomor berapa tadi di list itu ya, yang Pseudomonas axonobotis, patovar manihotis, sehingga sulit dilakukan. Kemudian ini apa itu, kita kalau memanen itu tidak semuanya dipanen, dibersihkan, tapi ada yang tertinggal, wah itu cuma kecil-kecil kok, bahkan sudah ada yang busuk, sudah biarkan saja, itu merupakan sumber inokulum yang tidak ada habisnya.
Kemudian ini juga kelangsungan tanpa gejala. Hidup di dalam tanaman tanpa gejala ini bisa menyebar kemana-mana tanpa terdeteksi itu ya. Jadi ada 7 faktor bakteri itu. Sehingga fokus riset yang diperlukan jangka pendek. Nah, ini yang mungkin di tempat kita loh tidak begitu populer dengan bakterisida, tapi untuk bakteri untuk penyakit-penyakit tertentu yang karena bakterisida menjadi sangat penting karena cepat sekali memutus siklus hidupnya. Nah, itu ada nggak bahan pengganti yang lain? Kemudian ini masalah resistensi. Ketika resistensi diketahui bagaimana? Kemudian kita harus mencari bahan yang lain ya gitu ya. Kemudian patosistem ini epidemiologi ini juga harus dilakukan riset bagaimana menyebar, bagaimana bertahan dan lain sebagainya. Kemudian ketahanan inang, bagaimana untuk mendapatkan tanaman tahan. Tadi pasti bilang ada CRISPR, tapi ada juga talent dan sebagainya untuk dengan cepat mendapatkan tanaman tahan, gitu ya. Kemudian untuk patogen yang sistemik, bagaimana kita kemudian mengelola itu dengan baik. Sistem biologi bervariasi, kemudian strategi pengendalian hayati, bagaimana kita bisa mengimplementasikan dan bisa kita memprediksi apakah nanti bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kemudian untuk manajemennya bagaimana? Yang pertama target ke efektor, protein efektor. Jadi bakteri itu sebelum menginfeksi tumbuhan, dia akan mengeluarkan ini protein. Ini yang dihambat. Ini yang dihambat supaya kalau ini dihambat, maka protein tidak akan dikeluarkan, tidak akan terjadi infeksi. Kemudian biofilm, bakteri itu nempel, kemudian berkomunikasi dengan teman-temannya, bentuk yang banyak, sampai kemudian menginfeksi. Ini target biofilm ini yang kemudian harus kita cegah jangan sampai terjadi pembentukan biofilm. Quorum sensing, dia berkomunikasi satu sama lain dengan senyawa kimia, misalnya ini AHL, AHL-nya ini yang kemudian kita disrupsi ya. Disrupsi dengan bahan-bahan kimia tertentu atau dengan cara-cara yang lain. Kemudian partikel nano, kita menggunakan partikel nano supaya karena sel bakteri ini misalnya sekian ukurannya kan mikro, dengan partikel nano itu maka partikelnya akan dengan cepat dengan mudah akan menempel pada permukaan sel bakteri sehingga lebih mudah dikendalikan. Nah, ini tadi kemudian perlu formulasi kebijakannya. Kita terbatas hanya di sini saja di expert. Kita perlu berkoordinasi dengan ekonomis, policy maker, dan publik terkait dengan pengelolaan penyakit apapun itu termasuk di dalamnya adalah pengelolaan penyakit karena bakteri. Nah, itu saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik sehingga banyak pencerahan dan prospek masa depan yang harus kita lakukan itu pengendalian penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Baiklah, kita masuk ke sesi diskusi. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit untuk diskusi. Sejumlah pertanyaan ditujukan untuk Prof. Asti. Ya. Tapi dan nampaknya beliau telah merespon dan telah menjawab di chat. Ya. Ada tinggal mau tanya lagi untuk Profesor Asti. Ya. Itu dari pertama dari saudara Nur Rosida ya, itu bagaimana proses penekanan GPR terhadap virus dan adakah contoh agen hayati yang bisa melakukan pengembangan virus tepatnya satu aja. Kemudian ada dua pertanyaan untuk Prof. Tri Widodo. Pertama dari Bu Jamila, apakah rhizobium bisa menjadi penyakit pada tumbuhan? Dan yang kedua dari Bapak Miftah Kuroma, ya, itu menarik keterkaitan banyak peneliti yang berkaitan dengan rasternya selama sehari. Mohon penjelasan dan kata kunci tentang prinsip sifat biologi rasternya selama sehari sehingga dapat digunakan sebagai dasar strategi pengendalian dan menarik kembali para peneliti supaya melanjutkan penelitiannya. Pada Prof. Afi dan Prof. Widodo, aku silakan. Nggak puas itu dulu. Baik, terima kasih Pak Tri Widodo. Terima kasih Pak Henry Bustaman dan juga Bapak Ibu atas antusiasmenya dengan pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan
saya sudah jawab ya sebagian besar Pak Hendri melalui kolom chat, mudah-mudahan bisa terjawab. Kalau masih ada pertanyaan lagi, jangan sungkan-sungkan, bisa di email ke saya, panitia punya alamat emailnya untuk menghubungi saya. Nah, pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Hendri terkait dengan PGPR atau PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Jadi sesuai namanya ya, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Jadi ini adalah bakteri penghuni perakaran gitu yang ternyata mempunyai kemampuan untuk menginduksi, mempromosi ya, promoting plant growth, promoting pertumbuhan tanaman. Jadi memang bakteri ini mungkin Pak Triwidodo nih yang bisa jawab nih mekanismenya. Jadi bakteri ini memang bisa menginduksi tanaman menjadi lebih tahan, lebih sehat ya, lebih bagus pertumbuhannya, sehingga dengan demikian seperti halnya manusia ya, kalau kita lebih sehat, lebih baik kondisi kesehatan kita, maka kita lebih tahan terhadap infeksi, terhadap banyak patogen ya, termasuk virus. Nah, untuk virus memang sudah banyak penelitian pemanfaatan PGPR ini ya, dan terbukti memang bisa menekan infeksi virus, walaupun perlakuan yang optimal itu masih dicari gitu. Jadi apakah dicampur atau diberi perlakuannya sebagai seed treatment, apakah nanti pada umur tertentu harus disiramkan pada tanaman, atau berapa kali selama masa tanam PGPR ini diaplikasikan. Nah, formulasinya, kemudian cara aplikasinya sekarang ini sedang dikembangkan. Tapi memang PGPR ini berpotensi untuk meningkatkan kesehatan tanaman, sehingga tanaman bisa lebih tahan terhadap infeksi virus. Saya kira itu secara general. Di literatur, artikel-artikel ilmiah, detailnya untuk data-datanya mungkin bisa dilihat. Itu Pak Hendri. Oke, terima kasih Prof. Asti. Berikutnya Prof. Triwidodo, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Hendri. Terkait rhizobium ya, ini memang situasi informasi yang membingungkan. Sebelumnya ketika belum bermigrasi dari agrobakterium ke rhizobium, yang disebut agrobakterium tumefaciens, itu kan bakteri patogenik yang menyebabkan tumor ya. Dia punya saudara kembar, namanya agrobakterium radiobakter. Ini non patogenik. Dan pembedanya itu sepele ya, karena adanya plasmid. Sementara plasmid kan bisa dipindah-pindahkan itu. Bisa berpindah-pindah karena dia punya kintra itu ya, TRA transfer. Sehingga kalau tumefaciens itu kehilangan plasmid, TI plasmidnya, maka dia berubah menjadi radiobakter. Radiobakter yang mengakuisisi T plasmid, TI ya, tumor inducing plasmid, bahkan menjadi tumefaciens. Ini menjadi membingungkan, termasuk ketika ke rhizobium. Ini tergantung spesiesnya. Rhizobium sekarang kebanyakan berada di rhizobium. Itu kemudian bukan disebut sebagai plant patogen, karena meskipun sebenarnya kalau kita melihat kan terjadi penyimpangan morfologi, terjadi penyimpangan fisiologi pada tanaman ya. Kalau kita mengacu pada definisi penyakit tumbuhan, maka itu termasuk patogen tumbuhan. Karena kemudian menginfeksi, terjadi perubahan morfologi, terjadi perubahan fisiologi, meskipun kemudian tanamannya diuntungkan. Nah, rhizobium bisa menyebabkan sakit enggak pada tumbuhan, tergantung itu tadi spesiesnya. Rhizobium tumefaciens ya, menyebabkan gol. Tapi rhizobium yang lain menyebabkan gol juga, tapi kecil-kecil kan. Kecil-kecil yang berupa bintil itu yang kemudian itu malah sangat menguntungkan bagi tanaman. Menguntungkan bagi tanaman, ketika kita melihat itu menguntungkan bagi tanaman. Begitu posisinya rhizobium. Kemudian yang Miftah Guru Rahman, okay, kalau belajar tentang Rhizobium Solanacea rum ini, maka harus apapun juga sebenarnya subjeknya ya, harus tekun, harus terus-menerus dilakukan begitu ya. Mulai dari melakukan isolasi. Lakukan isolasi sebanyak-banyak di daerah tempat di mana Bapak Ibu bekerja. Di mana Pak Miftah ini bekerja, di situ sebanyak mungkin, inangnya sebanyak mungkin. Tapi kemudian harus berhati-hati, karena bakteri ini cepat sekali berubah ya. Ketika kelamaan disimpan di lab, itu akan berubah menjadi, dari virulen menjadi avirulen.
Sehingga ketika Bapak Ibu asik melakukan isolasi, wah nanti uji HR, hypersensitive reaction, uji inokulasinya nanti aja setelah semua diisolasi. Sementara Bapak Ibu menumbuhkan di medium, nanti pada saat inokulasi, bakteri ini sudah berubah menjadi virulen. Sehingga kemudian memunculkan kesimpulan yang salah, oh ternyata itu bakterinya mungkin itu kontaminan atau bagaimana. Sebenarnya tidak, itu Racernia solanacearum, tapi sudah berubah menjadi virulen. Dan aspek-aspek epidemiologinya itu yang perlu banyak diteliti ya. Dia itu di dalam tanah itu di mana? Tadi kalau saya sampaikan bisa sampai 1 meter ke bawah gitu ya. Itu apa benar di lingkungan di sekitar kita itu sampai seberapa sih? Jangan-jangan hanya di permukaan saja, jangan-jangan hanya di lapis olah saja. Meskipun ada banyak kompetisi dengan makro lain, tapi jangan-jangan hanya di situ. Kemudian kemungkinannya inang lain pada gulma dan sebagainya, itu perlu juga dilakukan penelitian sebelum kemudian nanti ke pengendalian. Dan kebanyakan teman-teman yang bekerja di Racernia ini kemudian mengarah pada pengendaliannya secara biologi ya, karena ini yang kemudian bisa dilakukan dengan sumber daya yang ada pada kita begitu. Tapi itu nanti cepat harus diintegrasikan dengan cara-cara lain, cari juga cara-cara yang tadi juga disampaikan Bu Asti ya, cara-cara budidaya ini kelihatannya sepele tapi ini juga sangat penting itu ya, kemudian nanti dikombinasikan dengan beberapa cara yang kita cari cara-cara pemberiannya sesuai dengan lokasi setempat. Saya kira itu Pak Hendri yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi dari Bu Delvi ya, Delvi dari Universitas Lampung, yaitu mengenai bakteri yang sulit dijangkau apabila sudah masuk ke dalam pembuluh xylem dan phloem. Apakah dengan menggunakan bakterisida sistemik masih tetap tidak bisa dijangkau, atau ada kemungkinan bakteri tersebut dijangkau sehingga penggunaan bakterisida sistemik tersebut dapat menjadi solusi untuk mengendalikan bakteri yang telah masuk ke dalam pembuluh xylem dan phloem? Silakan Pak. Oke, Pak Hendri. Bakteri patogen itu ya, begitu masuk ke dalam tanaman, itu masuk dalam situasi yang sangat nyaman bagi mereka. Masuk ke dalam lingkungan yang sangat-sangat nyaman bagi mereka, sehingga mereka bisa mengekspresikan potensi genetiknya semaksimal mungkin. Dalam hal ini kemudian muncul gejala yang begitu masif begitu. Sementara bakteri lain, untuk mencapai jaringan xylem, mencapai jaringan phloem, itu butuh energi yang luar biasa ya. Kalau bakteri saprofitik akan masuk ke dalam jaringan xylem atau phloem itu melewati jalan panjang yang berliku. Long and winding road, panjang dan berliku-liku. Dan itu halangannya banyak sekali. Karena bakteri saprofitik itu tidak dilengkapi dengan sistem gen yang kemudian bisa memecah-mecah jaringan tanaman. Sebagai kemudian dia membuka koridor kemudian masuk sampai ke xylem ke dalam phloem. Ketika Bapak Ibu kemudian melakukan isolasi, apakah itu bakteri saprofitik yang ada di luar tanaman maupun endofitik, terlebih endofitik ini ya. Endofitik itu harus dipastikan betul itu dia itu ada di mana. Bisakah kemudian kita memastikan bahwa bakteri endofitik dan dia di sana di xylem di phloem itu nggak ada apa-apanya? Nggak ada sumber nutrien apapun juga. Yang bisa memanfaatkan itu hanya bakteri patogen. Bakteri non-patogen, nonsen, bisa hidup di sana. Sehingga ketika Bapak-Ibu kemudian bisa melakukan ini secara in vitro, bisa menekan. Iya, secara in vitro satu sama satu diadu. Ketika dimasukkan ke dalam tanaman, belum sampai ketemu bakterinya, ini sudah mati yang akan kita masukkan itu. Begitulah kira-kira. Oke, terima kasih pada Prof. Asti dan Prof. Triwidodo atas diskusinya. Nampaknya di chat masih banyak pertanyaan. Barangkali ini masih kami mohon untuk Prof. Triwidodo untuk menjawabnya melalui chat ya, karena waktu kita sudah terbatas. Jadi untuk mengakhiri sesi ini, pertama mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari dua materi pada sesi ini. Pertama adalah penyakit virus terjadi karena interaksi antara tanaman, virus,
dan serangga vektor. Kemudian yang kedua pada bakteri ya, penyakit dan sebabkan bakteri juga terjadi interaksi karena adanya tanaman yang rentan, kemudian bermacam-macam patogen ya, patogen bakteri, minimal ada 10 bakteri yang didukung oleh faktor lingkungannya. Kemudian untuk pengendalian masa depan, nampaknya kita perlu mengkaji interaksi protein ya, protein vektor dengan protein virus ya, yang nantinya bisa dijadikan sebagai kebijakan untuk pengendalian virus di masa depan. Demikian pula untuk pengendalian bakteri, nampaknya masih banyak kajian-kajian yang perlu kita lakukan, terutama interaksi molekulernya ya, antara bakteri tanaman maupun nanti adanya bakteri asing yang mungkin berperan sebagai vektor bakteri ya. Terima kasih banyak untuk Prof. Asti dan Prof. Triwidodo. Dari panitia kami hanya bisa menyampaikan sebuah penghargaan ya. Silakan Ewa ditampilkan. Pertama ini untuk Profesor Dr. Asti ya, Asti Hidayat. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Henry. Ya Bu. Dan yang kedua buat Profesor Dr. Triwidodo Arwianto MSG. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Henry materi dan teman-teman semuanya. Oke, Bapak Ibu, para peserta sekalian, dengan tayangan sertifikat terakhir, maka berakhirlah sesi kita kali ini. Untuk itu kita beri aplaus kepada pemateri kita. Oke, mohon maaf atas kesalahan yang kami perbuat selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Associate Professor Dr. Insinyur Henry Bustamam MS yang sudah memandu sesi fitopatologi pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan langsung memasuki sesi entomologi. Dalam hal ini akan dipandu juga oleh moderator kita. Beliau merupakan salah satu dosen jurusan perlindungan tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Beliau memiliki fokus pada bidang entomologi khususnya pengendalian secara hayati. Beliau juga merupakan Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia Komda Bengkulu. Tidak usah berlama-lama, mari kita sambut Profesor Dr. Insinyur Dwinardi Aprianto MSC. Kepada Bapak disilahkan. Thank you so much to Associate Professor Dr. Insinyur Henry Bustamam MS who had conducted the phytopathology session. Next, we will have the second session, which is entomological session. This session will be conducted by our moderator, Professor Dr. Insinyur Dwinardi Aprianto MSC. To Mr. Dwinardi Aprianto, time is yours.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk sesi kedua ini saya akan membacakan PT dua pembicara kita. Yang pertama adalah ini Dr. Agustin Sarkani. Ini dosen kita di Universitas Bengkulu, proteksi tanaman. Dr. Agustin Sarkani ini lulusan atau alumni program studi hama penyakit dulunya. Jurusan perlindungan tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Memperoleh persarjanaan lulus dari Universitas Bengkulu tahun 2003 ya, dan melanjutkan ke IPB pada Departemen Entomologi Institut Pertanian Bogor 2008, lulus tahun 2008 dan melanjutkan lagi ke Departemen Entomologi University Turki, lulus tahun 2018. Ya, Dr. Agustin Sarkani ini fokus ya setnya pada melibat ya pada kutu putih. Dan artikel-artikel yang sudah diterbitkan dari penelitian dia yaitu serangan hama baru Rastrococcus tropicasiaticus pada tanaman penting di Indonesia dan strategi pengendaliannya. Ini yang terbaru, lalu checklist of new record and new mealybug species dan seterusnya. Associated Tropical Fruit Plant in Bengkulu Province, Southern Sumatra, Indonesia. Lalu penyakit mosaik papaya dan serangga vektornya. Authorized of two new mealybug species, Discococcus, Bengkulensis dan Discococcus silumensis. Ini spesies, deskripsi sebagai spesies baru mealybug yang ditemukan di Bengkulu, Indonesia. Lalu insect pest complex of common six Salvia officinalis and the interaction with natural enemies. Jadi itu publikasi terbaru dari Dr. Agustin Sarkani. Dr. Agustin Sarkani akan memberikan presentasi saat ini dengan judul apa judulnya? Ya, akan memberikan presentasi dengan judul Mealybug di Indonesia atau in Indonesia. Dr. Agustin Sarkani, time is yours. Terima kasih Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, E. Gundler, stand with us here, Professor Burakaiden, Pak Dwi, and he will deliver the presentation after my presentation. So, saya akan share screen, mohon izin. Baik, apakah sudah dilihat ya? Sudah. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi informasi, pengetahuan hasil-hasil riset yang telah kami lakukan selama kegiatan kami di Laboratorium Proteksi Tanaman.
Saya sebenarnya tidak sendiri di sini, saya juga bersama dengan Pak Dwi Nardi ada di sini, ada Bu Nadra, Bu Jamilah juga di sini, kemudian Bu Priyatiningsih juga ada di sini, dan beberapa tahun terakhir kami berkolaborasi dengan Profesor Bora Kaidan, dan insya Allah nanti beliau akan menyampaikan materi yang berikutnya, dan juga dengan rekannya Jan Suerjan. Ini merupakan penelitian yang mungkin saya kira sangat awal sekali yang kami lakukan, tetapi perlu kami bagikan sebagai langkah kami untuk memulai pengembangan penelitian-penelitian terkait dengan kutu putih, mealybugs. Dan oleh karena itu, satu kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan ini, dan sekaligus nanti mengajak rekan-rekan sekalian, para mahasiswa, para praktisi, dosen sekalian, untuk nanti ikut bergabung bersama kami, menelusuri segala penelitian terkait dengan kutu putih, mealybugs. Jadi ini terkait dengan diversity of mealybugs, Hemiptera coccomorpha, pseudococcidae di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita pahami bersama, dan saya kira ini isu yang selalu kita angkat, bahwa negara kita punya kelebihan yang dianugerahkan oleh Tuhan atas kekayaannya. Tidak hanya kekayaan dalam bentuk bahan tambangnya, tetapi juga dalam bentuk keanekaragamannya. Ya. Keragaman genetiknya, keanekaragaman manfaat, ya, keindahan-keindahannya, dan bahkan keragaman-keragaman yang saya kira nanti akan juga terkait dengan genetik yang bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk kemaslahatan bangsa kita. Dan ini tentu didukung juga dengan begitu luasnya negara kita. Negara kita ini, ya, ini kalau dibandingkan dengan negara Turki, itu negara kita bisa 3 kali lebih luas, ya. 3 kali lebih luas, meskipun ya kita memiliki kandungan perairan yang sangat lebih, ya, dibandingkan dengan yang lain. Ditambah lagi nanti dengan keragaman pulau. Dan kalau kita berbicara tentang sejarah, nanti kita bicarakan bahwa negara kita juga nanti akan terpisah-pisah dengan sejarah-sejarah pemisahan antar benua yang juga beragam. Yang ini lagi-lagi memberikan suatu isyarat kepada kita bersama bahwa keragaman, ketinggian biodiversity ini bisa jadi memberikan manfaat, tapi suatu sisi juga nanti memberikan tantangan bagi kita untuk kita kelola. Jadi tidak heran nanti kalau misalnya kita banyak menemukan permasalahan-permasalahan yang mungkin belum ditemukan oleh negara lain, memiliki tingkat keragaman spesies yang mungkin juga sangat spesifik, ya. Beberapa mungkin bulan terakhir ini kita banyak menerima atau membaca artikel-artikel terkait dengan keragaman atau spesies-spesies baru yang tinggi di Sulawesi, ya. 100-200 jenis spesies baru untuk serangga-serangga tertentu. Nah, ini membuka peluang kepada kita bersama. Dan kami memulainya ini sebagai usaha awal. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak bekerja di sini tentang keragaman scale insect sebenarnya. Ya. Kutu tempurung, kutu putih di dalamnya juga, ya. Nah, tetapi kami batasi nanti lebih ke keragaman kutu putih saja, karena tidak begitu kuat kita untuk mencakup semua bidang-bidang itu. Kami memulai dari kutu putih nanti. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, kutu putih merupakan sesuatu yang unik, ya, karena memang penyebarannya sangat luas, jenis spesies juga sangat tinggi, dan untuk di Indonesia kita hanya punya satu referensi, ya, yang ini ditulis oleh Williams tahun 2004, dan buku ini saya kira sangat up to date, masih sangat up to date sampai dengan saat ini. Dan ini hanya kepada kutu putih, sementara untuk spesies lain, kutu perisai misalnya, ya, itu tidak dimuat dalam buku ini.
Jadi masih tersebar luas fragmen-fragmennya, dan bahkan beberapa literatur yang kami cari itu justru dia hanya sebagai single slide, jadi satu sampel saja, dan itu tidak berada di negara kita. Jadi spesiesnya punya kita, tapi slide-nya itu tidak di negara kita. Ditemukan ketika ada penyelidikan produk-produk karantina. Karena kita tahu sendiri Indonesia ini banyak produknya yang diekspor, ya kan? Dan ketika juga dulu di zaman kolonial itu produk-produk kita itu dibawa oleh mereka, dan mereka sudah menerapkan karantina itu. Nah, sehingga spesimen-spesimen itu spesies asli Indonesia itu kita tidak punya, sementara dimiliki oleh negara lain. Nah, ini suatu tantangan, dan saya kira ini juga yang membuat kami ini untuk bergegas ya melakukan penelitian terkait dengan itu semua. Nah, kami melakukan studi awalnya ini sebagai studi literatur, mengumpulkan seluruh artikel-artikel, seluruh penelitian-penelitian, mencoba untuk men-tracking ya keberadaan-keberadaan spesies itu, dan kemudian kami tulis dalam suatu checklist, dan alhamdulillah ini sudah dipublish di Zootaxa beberapa bulan yang lalu. Nah, nanti bisa di searching, dan mungkin kami bisa berbagi dengan itu checklistnya itu, di mana ada sekitar lebih dari 364 spesies, 136 genera, 16 famili, kelompok dari scale insect ini itu ada di Indonesia. Itu yang berdasarkan literatur sebagai referensi saja. Artinya kita belum banyak melakukan eksplorasi, itu sudah ada seperti itu. Jadi dasarnya seperti ini. Dan saya kira jumlahnya akan sangat nanti bertambah lagi, karena kami baru melakukan beberapa penelitian, itu menemukan nanti akan saya ceritakan beberapa rekod baru dan beberapa spesies baru ya, yang membuka lagi peluang kepada kita untuk melakukan itu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, dari jumlah total famili dan spesies yang ada itu di SPDD itu yang tertinggi, dan memang secara dunia juga seperti itu, paling tinggi. Nah, yang kedua baru kutu putih ya, famili dari Pseudococcidae. Kita punya 106 spesies yang terdata yang tergabung ke 32 genus atau genera. Nah, ini sebagai langkah awal kita untuk memulai riset mungkin, dan juga sebagai bahan kita untuk nanti melakukan identifikasi terkait dengan ledakan-ledakan populasi atau serangan hama tanaman ya, terkait dengan kutu putih ini di tanaman kita. Jadi kalau dia di luar dari angka ini, itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama memang itu adalah rekod atau spesies baru. Yang kedua kita salah dalam mengidentifikasi. Nah, karena secara distribusi nanti juga akan terjadi pemisahan-pemisahan di mana spesies tertentu itu hanya berada pada daerah tertentu, tidak mungkin ada di daerah kita. Ya, begitu pun sebaliknya ya, karena ada neoartik, paleartik ya, itu sangat sangat mungkin terjadi. Jadi kita akan fokus nanti Bapak Ibu sekalian, dan saya akan menyampaikan nanti terkait dengan Pseudococcidae mellibax ya, yang 106 spesies itu, di mana ada penambahan rekod baru, dan fokus saya nanti akan menyampaikan rekod baru ini sebagai referensi kita bahwa spesies ini itu sebelumnya belum kita kenal, sekarang kita harus mulai mencoba untuk mengenalnya, menjadikannya sebagai referensi. Kalau ada ledakan populasi terkait dengan hama ini salah satu alternatif mungkin sebagai tambahan informasi bahwa spesies ini ada di negara kita. Yang pertama adalah Vericia decelleri ya. Ini genus Vericia. Sesuatu yang menarik di sini bagi saya sendiri bahwa awalnya kami temukan ini pada tanaman peneduh, pada tanaman kopi, ya, Glyricidia sepium atau kayu res mungkin, atau sengon pagar dalam bahasa Indonesianya, dan jumlahnya sangat banyak. Bisa dilihat pada gambar berikut ini bahwa populasinya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi sekali.
Dan kemudian kami melakukan penambahan spot pengamatan, kemudian ditemukan juga pada Durio zibitinus, durian, ya kan? Kemudian tanaman hibikus, ya, tanaman kembang sepatu, jambu biji, kemudian Solanum torfum, ini apa namanya, rimbai atau apa namanya yang diulap itu ya. Kemudian pada tanaman kakao, ya. Nah, jadi tanaman kakao, tanaman kopi itu biasanya punya pelindung. Pelindungnya itu adalah ini, kayu res ini, Glericidia sepium. Nah, perlu banyak kajian misalnya, apakah sebenarnya kayu res ini atau Glericidia ini merupakan inang utamanya atau tidak gitu. Karena kalau dia digunakan sebagai pelindung pada tanaman kopi dan tanaman kakao ini, nah, ini suatu yang cukup mengganggu sebenarnya ya. Nah, begitu pun nanti di tanaman kopi, ya, di tanaman kopi. Saya kira di tanaman kopi juga ada, karena kami tidak mengambil sampel di tanaman kopi itu. Tapi kalau melihat bentuknya yang sangat generalis seperti ini, ada kemungkinan dia juga terdapat pada tanaman kopi. Tanaman lada misalnya juga, karena tanaman lada juga dipakai untuk tanaman produksi yang menggunakan kayu res ini sebagai topangnya, sebagai rambatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita masih bicara tentang ini identifikasinya. Sebelumnya kita hanya mendapatkan satu spesies saja untuk Vericia virgata, ya, dan di Asia Tenggara kita hanya ada 3 record, Malvestra, ya kan, virgata 2 awalnya, dan sekarang ada Dasyleri. Artinya kita mereport ini, Dasyleri ini, sebagai spesies baru record untuk Asia Tenggara gitu. Dan saya kira juga nanti kalau misalnya dilacak di negara-negara Asia Tenggara lain, saya kira juga ada. Kenapa? Karena sebenarnya permasalahannya hanya pada diidentifikasi yang sangat spesifik, yang selama ini mungkin kita nggak terlalu care dengan pengamatan itu, ya. Yaitu adanya tubular ducts, ya. Jadi ada semacam kelenjar kecil gitu di samping ada apa semacam discoidal pore di samping tubular duct. Tubular duct itu tabung panjang, ya, tempat dia mengekskresikan lemaknya itu. Nah, di sekitar itu nanti ada semacam bintik mata gitu. Nah, posisi bintik mata ini yang ternyata menjadi ciri khas. Dan ini mungkin nanti akan disampaikan oleh Profesor Kaidan, riset yang beliau lakukan ini yang kami rujuk itu ternyata memisahkan morfologinya dengan genetikanya itu nanti pada titik mata, ya. Titik mata pada tubular duct-nya ini. Jadi mungkin inilah yang selama ini kita agak sedikit salah dalam menentukan spesies, ya, dikarenakan kekurangan informasi kita terkait dengan bentuk spesifik spesies yang itu masih sangat kurang dilaporkan atau diteliti. Nah, kalau tadi kita bicara tentang virus, ya kan, ini juga merupakan potensi yang sangat besar saya kira, karena dia sifatnya tadi generalis sekali, dan ada kemungkinan juga dia juga akan ikut menularkan virus sebagai vektor, ya, vektor transmisinya. Nah, lagi-lagi penelitian terkait dengan ini mungkin perlu disinkronkan nanti kalau Bapak Ibu menemukan virus pada tanaman-tanaman produksi seperti lada, kopi, kemudian tembakau, ya, kemudian pada durian juga tadi. Nah, ini suspeknya bisa masuk ke Vericia dasyleri. Yang pertama itu, yang kedua adalah record baru pada Dismicoccus arachidis, seperti namanya arachidis, ya, itu pada kacang-kacangan, kacang tanah, ya. Kacang tanah, dan itu awalnya di report, ya, sebagai single slide juga di India, ya. Dan slide-nya itu disimpan di Museum History di London. Nah, ketika kami mendapatkan spesies ini, menariknya bahwa kami mencoba untuk mencari juga, menelusuri kacang tanah ini, tapi nggak menemukan itu. Tapi menemukannya pada tanaman lain. Tanaman gulma, sintrong, ya kan? Sintrong ini
sangat banyak tumbuh di daerah dataran tinggi sebenarnya, dan dia herbaceous ya, dan dalam populasi yang cukup tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat secara morfologi luar tidak terlalu nampak perbedaan karena secara umum kutub putih warnanya sama ya. Tetapi nanti kalau kita coba untuk melihat di bawah mikroskop, membuat preparat slide-nya, maka nanti kita akan menemukan banyak perbedaan-perbedaan. Itu diantaranya adalah perbedaan itu pada tubular duct ya, tubular duct-nya yang hampir memenuhi seluruh bagian tubuh bagian bawah. Tubuh bagian bawah dari spesies itu sendiri. Ya. Yang ini kalau kita nanti mencoba untuk membedakannya dengan beberapa spesies, nanti ada juga Dismicoccus carens ya, yang nanti kita laporkan sebagai spesies yang rekod baru juga. Itu nanti dia terdapat pada perbedaan-perbedaan tubular duct itu sendiri. Sementara karakter yang lain itu seperti sirkulusnya, kemudian jumlah serarinya, kemudian serari tanpa ada embel-embel durinya, itu merupakan ciri utama dari kelompok Dismicoccus carens dan Arachides nanti. Tapi yang membedakannya nanti pada jumlah yang sangat banyak pada tabung-tabung tubularnya. Dan secara ini berlanjut terus penelitian ini, dan kemudian kami mendapatkan juga berikutnya di tanaman sidaguri. Tanaman sidaguri setelah kami temukan di sintrong itu, kemudian ada juga di sidaguri. Sampel yang kami ambil dan itu adalah spesies yang sama, Dismicoccus arachidis. Nah, tidak ditemukan pada tanaman kacang tanah. Nah, ini mungkin ada perbedaan-perbedaan ekologi dan mungkin asal muasalnya dari mana, atau mungkin yang dari India itu bukanlah spesies yang endemik gitu. Dia terbawa karena kita, India, kemudian Indonesia, Malaysia itu adalah negara-negara yang pernah dikoloni ya, pernah dikoloni oleh Belanda dan oleh Inggris. Kalau India Inggris ya. Nah, ini hal yang cukup menarik. Yang berikutnya, yang ketiga adalah Dismicoccus carens. Ya, Dismicoccus carens ini didapatkan atau ditemui sampelnya pada tanaman kecipir, ya, tanaman kecipir, Sopcocarpus tetragonalobus, ya. Yang ini adalah tanaman yang saya kira tanaman favorit, ya, hampir seluruh wilayah ini menanam tanaman ini sebagai sumber pangan kita, ya, sebagai sayur-sayuran. Dan bijinya juga digunakan untuk sumber protein. Nah, awalnya juga dilaporkan di Bangladesh, misalnya di India, Pakistan, Sri Lanka, dan itu di tanaman sorghum dan sakarum, ya, tebu-tebuan misalnya seperti itu. Nah, kami belum mengecek ini ke tanaman sorghum dan sakarum. Kalau sakarum, beberapa sampel kami ambil tidak menemukan carens ini ya, Dismicoccus carens, tapi pada untuk sorghum, karena di Bengkulu tidak ada sorghum dan kami juga belum melakukan banyak komunikasi dengan rekan-rekan kerja yang memiliki sentar sorghum itu, penelitian sorghum terkait dengan spesies ini. Tapi kalau nanti Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa itu meneliti tanaman sorghum dan sakarum, maka silakan masukkan Dismicoccus carens sebagai salah satu kemungkinan kutu putih yang menyerang tanaman itu. Nah, cirinya kalau tadi itu Dismicoccus arachidis itu dia punya banyak sekali tubularnya pada bagian ventralnya ya penuh gitu, tapi kalau yang carens itu dia sedikit sekali ya. Jadi karakternya tidak kepada ukuran tetapi kepada bentuk. Yang ini yang saya kira cukup menarik untuk kutu putih. Berbeda dengan aphids biasanya yang lebih banyak menggunakan perbandingan ukuran. Jadi kita bisa lebih rehat untuk melihat, karena yang sesuatu yang kita lihat langsung itu akan lebih nyaman untuk dilihat, diketahui. Sementara kalau menghitung itu dengan perbandingan-perbandingan. Nah, jadi
Kalau kita coba tadi membandingkan di kunci identifikasinya, maka akan ketahuan ya, akan kedapatan antara Karens dengan Arasi di situ itu terletak pada posisi oral collatobular ducts-nya yang sangat banyak atau yang sangat sedikit. Ini. Itu yang ketiga, dan yang keempat ini adalah Planococcus bendovi. Ini adalah tanaman parasitik, semi parasitik, ya, tanaman benalu. Kami mencoba untuk tracking beberapa tanaman inang dari benalu itu sendiri, misalnya pada pokat, jeruk, kemudian pada jambu air, ya. Itu menariknya bahwa meskipun dia hidup pada tanaman inang yang berbeda, maka kita tidak menemukan Planococcus bendovi ini menyerang tanaman inang dari benalu itu. Jadi ada kemungkinan ini spesialis benalu. Nah, ini penelitian sedang dilakukan juga oleh para mahasiswa untuk melihat bagaimana apakah mungkin, ya kan, spesies ini dipakai untuk sebagai pengendali benalu gitu, karena benalu merupakan tanaman pengganggu yang cukup bermasalah saya kira. Dan di Bengkulu ini kita melihat hampir semua tanaman itu bisa menjadi inang pada tanaman semi parasitik ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, jadi Planococcus bendovi suatu yang mesti kita masukkan ke dalam keranjang kita gitu ya, ketika kita nanti mengamati beberapa tanaman-tanaman semi parasitik ini. Ini foto yang kami ambil di tanaman parasitik ini. Dan seperti biasa, kutu putih selalu berasosiasi dengan semut, dan keberadaannya sangat mudah dideteksi dengan adanya semut. Jadi mungkin dia sangat sedikit, tapi kalau ada semut patut dicurigai ya. Dan terkadang dia juga tidak hanya berada pada bagian daun, tetapi juga pada bagian celah-celah batang yang tertutupi oleh tanah atau rumah semut itu sendiri. Ini tadi sudah kami sampaikan, dan untuk kunci identifikasinya itu nanti sangat spesifik ya, di mana ada, kalau Planococcus itu biasanya dia punya apa namanya di sini, punya sidik punya analog, itu ada garis bars di bagian pantatnya di sini gitu. Nah, baru nanti kita akan melihat begitu banyak multiocular pores pada bagian abdomennya. Dan untuk Planococcus bendovi ini, dia punya duri yang bengkok. Ini spesifik dari bendovi. Dan kita bisa mengatakan kalau ingin awal melihatnya dari kebengkokan duri-duri pada bagian abdomennya, ya. Dan khasnya pada bagian toraks dan kepalanya. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk yang kelima, yang juga rekod baru, Rastrococcus tropicasiaticus. Ini adalah tanaman kayu bawang, Disoxylum, ya, kayu bawang. Ini tanaman berkelas, ya, yang harganya cukup mahal. Yang ini diambil di sekitar kampus, dan beberapa ini gambar kami ambil di beberapa daerah yang memang merupakan sentra tanaman bawang, di Seluma dan di Kepahyang, Kabupaten Kepahyang. Nah, yang sangat putih seperti ini yang di awal ini, kalau lagi serangan hebat ya, itu hampir seluruh tanaman itu berwarna putih seperti salju, ya kan, karena begitu banyak lemak, ya, lemak, tepung-tepung lemak itu yang dikeluarkan, ya. Dan menarik sekali karena dia seperti dibedaki, ya. Jadi seperti dikasih make up gitu. Nah, kalau dia menyerang tanaman tua seperti ini nggak ada masalah, hanya daun saja yang berguguran, dan itu mungkin berpengaruh baik bagi tanaman karena dia akan menggugurkan daun yang terlalu banyak. Tapi kalau dia menyerang tanaman yang kecil, bibit misalnya, itu bisa mengakibatkan kematian pada bibit itu sendiri. Tidak hanya di daun, bahkan di bagian akar, bagian bawah, ya, ini akar ini yang terbalik gitu. Itu kami menemukan begitu banyak koloni-koloni dari Rastrococcus tropicasiaticus itu sendiri.
Nah, selain di tanaman kayu bawang, juga ditemukan pada tanaman lengkeng, ya, tanaman lengkeng, kemudian beringin, dan juga pada tanaman rambutan. Ya, kalau melihat memang beberapa tanaman keras ini memang dia hidupnya berdekatan, biasanya ditanam berdekatan sehingga mungkin dia mentransfer dari satu inang ke inang yang lain. Nah, oleh karena itu, lagi-lagi ini perlu dicatat sebagai serangga, ya, sebagai spesies yang mungkin nanti juga perlu dilakukan identifikasi secara baik. Kenapa? Karena identifikasi yang baik, mendapatkan spesies yang benar, nanti akan berdampak kepada musuh alami, rekod musuh alami, dan bahkan kalau kita tracking dengan menggunakan feromon misalnya, ya, itu juga sangat tergantung kepada spesies yang spesifik. Berikut ciri-ciri spesifiknya. Dia sangat dekat itu dengan Rastrococcus jabadiu, ya. Jabadiu itu hanya dia pada Tropica sciaticus dia punya semacam pores, lubang, ya, yang bentuknya itu seperti segi lima, ya, quinocular pores, ya, yang berdekatan bercampur dengan multiocular pores. Tapi kalau pada jabadiu itu dia tidak punya quinocular pores, ya. Jadi bedanya sangat tipis sekali, dan itu harus dilihat secara hati-hati gitu, karena kalau tidak, ya tadi, terlewatkan saja. Bentuknya, ukurannya mungkin sama, tetapi kalau sudah melihat morfologinya, karakternya, maka dia akan berbeda. Ini preparat slide yang kami buat, ya, nanti akan terlihat nanti kalau ini adalah bagian utuhnya. Kita ambil pada bagian toraksnya di sini, di samping kaki depan, ya, atau di antara kaki depan dan kaki tengah. Nanti kita lihat, nanti akan kita temukan dua jenis tipe multiokular, ya, multiokular dengan quinocular yang berbeda. Ledakan populasinya seperti biasa akan sangat tinggi pada musim kering, ya, tidak pada musim hujan. Nah, ini yang terakhir mungkin yang ingin saya share sedikit. Ada dua spesies baru yang sekarang sedang kami submitkan ke jurnal, ya, Zookeys. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima gitu, karena berdasarkan data-data yang kami miliki, ya, ini juga merupakan sesuatu yang sudah dikatakan memenuhi kriteria untuk dikatakan sebagai spesies baru. Yang pertama pada kelapa sawit, itu Dismicoccus new species. Pada pengajuan kami beri nama Pak Sasro Marsono gitu, ya, meskipun belum izin dari beliau, kami akan minta izin nanti kalau sudah accepted gitu. Ini ditemukan di hampir semua tanaman sawit yang ada di Provinsi Bengkulu, ya kan? Tingkat kerusakannya memang sangat rendah sih, tidak begitu tinggi gitu. Tapi perlu diwaspadai suatu saat nanti kalau itu terjadi lonjakan populasi yang tinggi, karena Indonesia, Bengkulu, Sumatera, ya, itu merupakan sentra produksi tanaman kelapa sawit, ya, sentra produksi kelapa sawit. Artinya tidak untuk kemungkinan kalau terjadi ledakan populasi serangan, ya, itu bisa menggoncang ekonomi kita juga, karena sawit ini merupakan komoditas andalan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Nah, bagaimana dengan morfologinya? Yang pertama itu nanti kalau kita buat slide-nya, ya, dia punya multiocular pores, ya, dia sangat dekat dengan finitimus, ya, Dismicoccus finitimus, tapi dia punya multiocular pores pada bagian punggungnya. Di mana kalau Dismicoccus finitimus dia nggak punya multiocular pores itu, ya kan? Itu sangat spesifik karena multiocular pores itu sebagai penanda spesifik, ya, untuk spesies, ya, jumlahnya, posisinya, dan kemudian jenisnya, bentuknya, ada yang kecil, ada yang besar, karena ada beberapa varian, ya, itu juga menjadi penanda untuk spesies yang berbeda, ya. Kami belum melakukan uji DNA, ya, untuk itu, karena memang biasanya juga kalau morfologinya sudah berbeda, DNA-nya pasti berbeda. Tapi akan kami lengkapi sebagai nanti sumber informasi untuk data, ya, data genetik, ya. Nah, jadi ada multiocular pores pada bagian dorsalnya, ya, bagian dorsalnya, dan itu jumlahnya cukup menyebar, banyak. Nah, kita akan bandingkan dengan yang spesies yang kedua ini, yang juga dari Dismicoccus genusnya,
itu yang kami ambil dari ini buah-buah yang banyak sekali di kita ya, buah duku, buah sawo, kemudian durian juga, dan yang terakhir ini kami dapat pada tanaman kopi, ya kan? Ya, ada tanaman kopi. Dan saya kira ini karena sudah seperti ini biasanya akan banyak lagi ditemukan. Kemarin saya ngambil sampel di tanaman pandan laut pada bagian akarnya, dan itu juga sama dengan apa yang kita bicarakan pada subspesies kedua ini. Nah, apa yang membedakannya Bapak Ibu sekalian? Kalau tadi, kalau yang pertama tadi dia punya multiocular post pada bagian dorsalnya ya. Tapi pada ini, pada spesies ini, itu justru dia sangat ringkas, sangat simple sekali. Kalau finitimus itu dia punya banyak tubular ducts pada bagian abdomen akhirnya. Tapi kalau pada yang kita ini di Smithococcus spesies yang kita ajukan untuk baru ini, dia bersih sekali, ya kan? Dia lebih berotot gitu ya, tanpa ada banyak embel-embel, tanpa ada banyak tubular yang menyebar pada bagian itu. Ini menjadi penandanya. Sehingga kalau kita nanti memasukkannya pada perbaikan kunci identifikasi, maka nanti kita bisa memasukkannya setelah finitimus, itu ada dua spesies baru yang sekarang sedang kami cobakan untuk direkam. Nah, yang terakhir ini terkait dengan distribusi ya. Bapak Ibu sekalian, banyak yang menanyakan kepada kami apakah itu spesies baru, kenapa bisa datang baru gitu ya, rekod baru. Itu kenapa bisa terjadi di Indonesia? Maka ada beberapa asumsi. Asumsi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang pertama memang selama ini kita belum punya informasi yang cukup terkait dengan spesies-spesies itu ya. Bisa jadi dia memang sudah ada, tapi kita belum rekam. Atau memang dia masuk karena ada masalah klasik ya, yaitu transportasi produk penumpang yang membawa barang-barang karantina yang mungkin lepas dari pengawasan seperti itu ya. Atau yang kedua kemungkinannya karena memang kita adalah negara yang dijajah ya, dikolonize oleh Belanda dan Inggris ya. Itu transportasi ketika itu ya sangat mungkin mereka membawa produk-produk itu ke sana. Dan itu juga kemungkinan terjadi. Kenapa yang di India ada, di kita ada juga gitu. Kemudian di kita ada, kemudian ditemukan juga di Pakistan seperti itu. Itu ada kemungkinan seperti itu. Nah berikutnya, memang serangga itu memang sudah netap lama ya, di situ. Ya. Dan kita itu, negara kita, Indonesia itu ternyata ada dua ya, dua pemisah itu. Di mana ada yang disebut dengan apa namanya pemisah benua ya, di mana Sumatera misalnya ya, kemudian Kalimantan, Jawa itu awalnya dia bergabung ke Asia, sementara untuk yang kayak Maluku, kemudian Irian Jaya itu dia bergabung ke Australia ya kan. Sementara yang pertengahan ini, ya kan, yang pertengahan ini, nah itu sesuatu yang menarik. Makanya di Sulawesi begitu banyak serangga-serangga baru yang ditemukan, yang itu ada kaitannya dengan ini. Transportasi ketika itu berjalan pada arus-arus seperti ini juga. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian sebagai informasi pembuka saja, bahwa begitu tingginya keragaman serangga-serangga kutu putih di Indonesia ini, dan jumlahnya pasti akan meningkat. Dan karena ini merupakan tadi salah satu serangga vektor ya yang kita khawatirkan sebagai vektor transmisi virus ya, dan juga mungkin pembawa vektor-vektor mekanik lainnya, maka ini perlu menjadi suatu perhatian yang cukup bagi kita semua. Itu mungkin, terima kasih, ada pertanyaan dan segala hal kami sangat bahagia untuk bisa berbagi informasi tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih, Pak Agustin. Sudah siap belum ya di sana? Sudah. Pembicara berikutnya adalah Profesor Pura Kaidan dari Çukurova University, Turki. Halo. Good morning, Prof. Kaidan. Yeah, I think that in your country still early morning, yeah, early in the morning.
Quite early. Yeah. Okay. Prof. Kaidan from Chikuroka University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection. She got a bachelor degree from Chikura University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection, and master degree from Yu Sunshu, Yale University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection, and PhD degree from Ankara University, Department of Plant Protection, especially entomology. His research also focus on taxonomy, and I know that he is an expert in mealybug. He is a prominent author, I think, in mealybug identification. His research interest, scale insect taxonomy and systematic, phylogenetic, systematic, zoogeography and ecology, determination of life table both in nature and in laboratory, and biological control of scale insects. Professor Kaidan will talk about new perspective on crop protection. He will talk technology, also philosophy about sustainable plant protection, especially in adaptation for climate change, and also increasing increasing land degradation and so on because of pesticide. Also, I think that's what I can say about Professor Kaidan. Now, time all yours, Prof. Okay, could you please share my screen? Yes. Okay. Oke, okay, apa yang itu? Oke, share screen ya. Can you see my screen? Hello everyone. Thank you. Yes, sir. Okay, so I would like to say that thank you very much for inviting me to this meeting. It's really big honor for me, and thank you very much for Agustin Zarkani. We are working with him. I think it's long time, Agustin. Agustin? Yes, sir. Yeah, I'm here. Yeah, so it's long time we are working with him. So again, thank you very much for the society, and thank you very much for the Indonesia. I hope everything will be good in your country as well as in Turkey. So I would like to make the presentation more interactive, so you can ask anytime, any moment. So I have only 20 slides, and we can discuss anytime, and you can ask anytime while I'm talking. So I would like to talk you about the new perspective on crop protection, which is really, really so we are just thinking that the crop protection is, so we're just spraying and everything is getting better and the other things, but we need to find in future, we need to find and the other options to control pests in the other
the other perspective or something like that. So what is the sustainable living? Do you have any idea about that? No. Okay, so we are just thinking that we have to live or benefit or source you know, living the world as you, how you found the source, in fact. So for this reason, we have to find different strategies, different techniques, different life and the other things. So I have something like here. So we have to think about the carbon releasing, and we have to think about the smart technology. We have to think about the blue technology. What is blue technology? So we have to care about the sea as well. And we have to care about the health. So we have a really big crisis already in the world, and we have to care. So because of the COVID, and so we have to care about that. But we have to care about agrocycle as well. What is agrocycle? So agrocycle is, so we have to feed, look, 9 billion people in 2050. For this reason, agriculture is really, really important issue to feed 9 billion people in the world. So for me, the most important things, the population of the world is getting higher very much, and for this reason we are having a lot of people and a lot of, you know, we have to feed a lot of people, but we have limited resource in the world, and we have to get as much as possible yields from the crops. This reason we have to protect them, and we are so actually it was told us that okay, we are saying that plant protection, and now I would like to say that there's a lot of reason that we are not having good crop. And for example, one of the most important things that we have really important problem with the climate, and we are just, so last 10 years you can see the climate change, and in this case, so we are having really interesting climate issues. For example, there is a really big storm in Istanbul yesterday and the day before yesterday. For this reason, we have to also consider climate change as well. In this point, we have to grow our crop very well with the under the considering sustainable agriculture and significant productivity gains can be made, is limiting crop losses associated with pests and pathogens. Okay, so what is the real problem? The real problem is how will people and the economy and ecosystem be affected? We have to use every source in effective way.
Otherwise, we will lose our future, our life, our children in 100 years or something like that. Because the climate is changing and world is changing, and we have to give our legacy to our children very well, and we have to use the best techniques, or we have to use sustainable techniques for our life and for our agriculture. Recording in progress. Pests on the crop, some kind of solution, physical, chemical, or biological. And so we have to use this kind of practice, and so which is important for that application methods, form factors, and